Hi guys. Pertamax. Halo, apa kabar teman-teman? Kok gak masuk ya komen? Oh, oke. Okay. Halo, halo, sampai tadi halo. Apa kabar teman-teman? Kita nonton kelanjutan dari ya, sekarang masuk ke babak quarter final game 1 ya. Dan kita lagi menonton ya nomor 1 dunia ya. Magnus Carlsen memegang buah hitam menghadapi pecatur dari Prancis, Bakrot Etienne, guys. Halo Yen. Halo Madura dari Madura. Apa kabar guys? Semoga sehat selalu, baru online nih. Halo, halo. Ya, Carlsen memegang buah putih di game pertama quarter final FIDE World Cup 2021. Kedengaran ya suaranya teman-teman? Jelas ya. Dan ya, melawan dari Prancis, pecatur Prancis Bakrot Etienne, berpengalaman banget. Dan ya, Bakrot Etienne sebelum ini di babak kelima mengalahkan Swindler Peter ya. Dan ya, Duda berhasil masuk ke babak quarter final juga setelah mengalahkan dari pecatur dari Rusia, Grischuk ya. Jadi di 8 besar ini ada Bakrot Etienne melawan Magnus Carlsen di papan 1, papan kedua ada Duda Jan Krzysztof pecatur dari Polandia melawan Vidit Santos Gujarati dari India, dan Tabata Bay yang merupakan underdog nih di babak 8 besar ini dari Iran melawan Fedosev Vladimir catur dari Rusia. Dan di meja terakhir ada Karyakin melawan Sang Lansam, dan Carlsen memegang buah hitam. Ya, dalam pembukaan Ruy Lopez opening, Carlsen menjawab dengan Ruy Lopez opening, dan ya, gajah 7 ya. Biasanya Carlsen juga suka dengan variasi Berlin, makan kuda kali E4 dan kemudian kuda D6. Dan ya, ini bisa dikatakan opening Spanyol juga ya. Salah satu pembukaan tertua di dunia, guys. Dan openingnya seperti ini. A4. Ya, ini pembaruan dari opening Ruy Lopez ya. Sekarang, kalau dulu
Biasanya C3, kemudian gajah C2, kuda BD2, kuda F1, H3, kuda F1, H2, G4. Itu pattern yang dilakukan oleh Bobby Fischer ya, pada opening yang dahulu dan sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemampuan ini ya, engine catur yang dan juga analisa dari Grandmaster yang semakin kuat, juga menemukan langkah-langkah baru untuk menjawab pembukaan Ruy Lopez guys, dan salah satunya dengan variasi ini gajah B3 dan langsung kuda C3 dan A4. Dan kita lihat kuda G3 akan makan kuda kali D5. Ya, ada pion gratis di E5. Apakah akan bahaya dan mungkin bisa C3 di sini. C3 kemudian hitam akan benteng AD8. Ya, C3 benar dan ya Carson masih berpikir guys. Tidak akan draw terus ya, selalu akan ada muncul pemenang walaupun sampai ke babak Armageddon game. Dan buat teman-teman yang sudah gabung sekarang menonton streaming video World Cup 2021 ini, kabar gembira buat kalian, kalian bisa ngikutin giveaway yang akan diumumkan minggu depan pemenangnya, dan kalian akan mendapatkan chess set internasional ya, atau satu set permainan catur internasional. Dan gimana caranya? Kalian menonton video RL Chess yang baru diupload tadi guys. Silakan nanti nonton videonya supaya tahu caranya, gimana cara menangin giveaway-nya. Gitu guys. Halo, Pak Haji Jajang yang selalu nonton. Thank you. Ya, teman-teman, kalau yang nanya gimana cara giveaway, cara dapetin giveaway-nya ya nonton videonya yang sudah di-upload. Dan ini game pertama dari quarter final ya, FIDE World Cup 2021, di mana ya tinggal tersisa 8 pecatur terbaik yang sampai ke babak ini, dan mereka mendapatkan hadiah spesial juga, yaitu mendapatkan undangan untuk bermain di FIDE Grand Prix 2022 guys. Halo Lombok. Iya. Dan di sini Carson belum melangkah ya. Dia masih berpikir apakah benteng dari A ke D8. Sepertinya benteng A D8 paling bagus ya, walaupun memberikan pion di petak E5, tapi akan ada ancaman berbahaya ya, bisa C4 setelah itu dan mematikan gajah ini karena ada jalan kuda B6 selanjutnya, atau menggunakan benteng yang ini, kita nggak tahu nih, karena gajah dari putih ini juga cukup berbahaya nih, aktif, dia punya sinar X yang mengancam raja dari Carson, dan sampai ke 8, sampai langkah ke-16 ini masih seimbang tentu saja. Dan ini masih tahap middle games ya, yang pelan-pelan Carson lagi memikirkan ide bagaimana membangun, mendevelopment buah-buahnya ya, untuk bisa memperoleh kemenangan. Dan kalau kalian lihat waktunya Buck Rod Etienne cukup jauh, sepertinya dia sudah prepare cukup matang ya, mungkin juga mendapatkan bantuan prepare dari Maxime Vacher Lagrave, teman satu negaranya dari Prancis yang sayangnya harus pulang kemarin dikalahkan oleh pecatur dari Rusia, mantan penantang Carson, Karyakin Sergei guys. Apakah lama mikir ini juga strategi bang? Ya ini bukan apa ya, pastinya kalau udah ketemu langkahnya dia akan menjalankan ya.
dan tidak ada apa ya, pemain yang membuang waktunya sia-sia begitu aja gitu loh. Tentu pemain inginnya menang cepat, tapi kan belum tentu berpikir cepat itu apa ya, menghasilkan langkah yang akurat, guys. Video cara ikut giveaway-nya dalam rangka 2000 subscriber kalian bisa nonton, guys. Udah di-upload, guys. Kalian tinggal cek di sana. Dan mungkin kita bisa move ke partai lainnya supaya teman-teman juga bisa melihat. Di partai lain, di meja kedua, ada Duda Jan Krithoff melawan Vidit Santos Gujarati memegang buah putih pecatur dari India, Vidit Santos yang mengalahkan Durarbayli Vasif ya kemarin. Dan ya, bermain ya masih seimbang ya, bermain dengan pembukaan Catalan opening lagi. Dan di meja ketiga ada Fedosev yang melawan underdog, satu-satunya underdog di babak ke-8 besar ini, yaitu Tabatabai pecatur dari Iran dengan elo rating 2600. Kenapa dibilang underdog? Karena yang lainnya elo ratingnya di atas dia semua ya. Dan tidak tidak bisa diremehkan kemampuan dari Tabatabai, karena dia memulangkan elo rating 2700 seperti ya ya ada Bearcats. Terus dia juga bisa epic comeback dengan partai pertama kalah melawan Martirosyan Haik dari Armenia yang memulangkan Mamedyarov, tapi dia bisa comeback di game kedua, kemudian dia bisa menang di tiebreak. Wow. Dan sepertinya Martirosyan Haik cukup terpukul ya ketika hanya dibutuhkan draw di game kedua tapi malah kalah oleh Tabatabai, sehingga Tabatabai mengambil momentum itu, guys. Dan di meja terakhir ada Karjakin yang pernah menantang Carson perebutan juara dunia melawan Sang Lansam dengan buah putih nih. Dan walaupun Sang Lansam ratingnya lebih rendah dari Karjakin melalui wawancara yang dilakukan, Sang Lansam cukup pede ya dengan kekuatan dan kemampuan dia di FIDE World Cup ini, karena moodnya lagi bagus dan on fire ya, dia memulangkan salah satu pecatur berpengalaman, Peter Spittler, guys. Dan ya, kita balik ke partai nomor satu dunia yang masih berpikir Magnus Carlsen memegang buah hitam. Saya asal dari mana ya? Amin, amin, amin. Ya, selamat menonton teman-teman malam ini, dan semoga kalian suka dengan streaming ini. Kalian ya bisa support dengan klik like ya. Yang mana kita dia akan main dengan kencang.
Blok Aci di mana sih, Pak Haji Jajang? Dan kalau teman-teman tanya siapa sih peringkat satu dunia, ya mungkin saya sebutkan sampai 10 besar aja ya di top feeder yang bermain di FIDE World Cup ini. Ada Carson peringkat pertama, Ding Liren dari Cina, dan ketiga Caruana. Nepomniachtchi yang akan menjadi penantang Carson di November nanti perebutan juara dunia, dan kelima ada Aronian Levon dari Armenia yang sekarang pindah ke Amerika ya, dan keenam ada Anis Giri yang sudah pulang di FIDE World Cup ini oleh catur Uzbekistan ya, Nodirbek Abdusatorov. Ketujuh ada Grischuk yang masih yang sudah pulang kemarin oleh Dudayan Kristov. Ke-8 ada Mamedyarov yang kalah oleh Martirosyan Haik dari Armenia, dan 9 ada Wesley So. Ke-10 ada Teimur Rajabov yang pernah menjadi juara di FIDE World Cup mengalahkan Bandung. Bandung. Siapa Jajang? Thank you. Kayaknya bukan pecatur aja ya yang jomblo telat kawin ya. Dan pecatur yang mana dulu nih? Ya, kita lanjut ke gamenya. Di sini Bakrot Etienne memakan pion B5 ya, di petak B5 untuk makan pion B5 dan dimakan lagi oleh Carson. Ya, kenapa Bakrot menukar pion yang di A4 dengan B5? Tentu saja untuk ya, untuk ide dengan menguasai jalur A, dan ya dia bisa mendobrak ya, tapi belum saatnya, mungkin bisa menteri. Wow, mengambil pion di E5 ya. Kita lihat apakah ada trouble atau masalah yang akan di apakah itu potion pawn atau pion racun, kita nggak tahu nih. Sepertinya menurut evaluasi komputer ini ya, tidak ada masalah, dan mungkin yang akan dilakukan oleh Carson saat ini adalah mendorong pion C4, dan apabila dimakan akan ada ancaman kuda F4 guys. Ada open di sini. Dan Carson melakukan langkah lain yaitu gajah D6. Wow, kuda di petak D5 digratis ini kayaknya. Tidak ya teman-teman, tapi karena ada pukulan di sini gajah G3 dan gajah di D5 ini akan jatuh guys. Ya, Carson lebih dulu melakukan gajah D6, mungkin setelah ini akan melakukan kuda F4 apabila benteng di E5 ini turun. Dan apakah Bakrot Etienne akan melakukan langkah benteng G5 ya untuk tetap stay di baris kelima dan mengancam di baris di ke raja dari Carson nih. Menarik untuk disimak. Iya teman-teman yang baru join, welcome to RL Chess, dan dalam rangka 2K subscriber kalian bisa menonton gimana cara giveaway ya, menangin giveaway dari RL Chess yang akan memberikan chess set internasional guys. Kita lagi nggak bahas siapa yang kawin siapa yang nikah ya guys ya, kita lagi ngebahas FIDE World Cup 2021 nih. Dan wow. Ya, terima kasih untuk yang sudah donate. Ya, nama kalian muncul di sini dan akan saya besarkan lagi ya mungkin ya. Dan ya, sesuai buat ngingetin lagi sistem apa sih yang digunakan dalam FIDE World Cup 2021 ini, yaitu bermain dengan dua kali catur standar dan hitam putih. Kemudian apabila terjadi hasil seri 1-1 di antara mereka, wow, thank you, siapa lagi?
apabila seri hasilnya dan akan dilanjut ke catur cepat teman-teman. Dan kemarin yang apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen untuk lolos ke babak quarter final ini adalah dengan melakukan permainan yang cukup panjang ya, sebanyak 8 game hingga akhirnya dia lolos. Dan hari ini dia sudah harus langsung bermain ya, tidak ada rest day, belum ada hari istirahat lagi. Oh, Haji Jajang ya. Semoga jadi penyemangat, sukses selalu. Thank you Haji Jajang yang udah ngasih ini nih. Donasi 20.000 malam ini. Thank you Haji Jajang tuh namanya muncul kan. Haji Jajang yang hari ini memberikan. Ya, kalian bisa juga support seperti Haji Jajang dengan ya caranya gampang banget nih. Scan barcode aja di bawah ini. Atau buka link komentar yang saya sematkan, guys. Banyak banget yang analisa ya, teman-teman. Benteng makan kuda ini aman apa enggak, mendapatkan keuntungan bagi putih? Tidak ya, teman-teman. Walaupun sekilas ya, kalau kalian hanya berpikir dua langkah, iya, putih mendapatkan dua perwira ya, tukar satu. Tapi setelah kalian menjalankan benteng kali D5, gajah kali D5, gajah kali D5, ini guys, ada jalan gajah kali G3 makan kuda, dan gajah di D5 ini akan jatuh. Jadi Buck Rotatian akan kalah kualitas ya. Dan di sini Buck Rotatian memilih langkah benteng E1, mundur, mendapatkan satu pion gratis dari Carlsen, dan menyiapkan langkah apakah Carlsen setelah ini? Kalau menurut saya dia punya ide kuda F4 ya. Membuka gajah fianchettonya ini untuk aktif dan ya mengancam pion di D3. Kita akan tunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh Carlsen nih. Dan dalam permainan catur standar yang setengah jam ini plus increment 30 detik ya, atau tambahan waktu 30 detik setiap melangkah, tentunya mereka berpikir sangat hati-hati dan memikirkan semua kesempatan ya, atau ide-ide yang bisa membuat mereka menang. Dan di sini Carlsen, kalau ngelihat waktunya Carlsen beda setengah jam ya oleh Buck Rotatian. Ya, Carlsen sepertinya berpikir keras untuk menciptakan position yang bagus ya. Bagaimana mendevelopment, dan ya dia memberikan pion di E5, dan mungkin ini yang dia harapkan, membuka space ya untuk serangan ke sayap rajanya dari Buck Rotatian. Walaupun dia kalah satu pion sekarang, tapi ya kalah satu pion bagi Grandmaster it doesn't matter ya, nggak apa-apa. Karena yang dipikirkan oleh Grandmaster itu lebih dari sekedar satu pion, dua pion, atau tiga pion, tapi memikirkan bagaimana untuk menang. Dan ya gimana, karena permainan catur bukan sekedar siapa banyak punya buah ya, siapa yang memiliki buah catur lebih banyak atau bagaimana, tapi siapa yang menangkap raja dari lawannya itulah yang bisa memperoleh kemenangan, guys. Halo Leo, halo. Dan ya sepertinya ya dalam dunia ini selalu berubah ya, masanya ada masanya, dan setiap masa selalu berganti-ganti, maksudnya orangnya juga berganti-ganti ya. Dan sekarang kalau ditanya kenapa sih Vichy, Anand, Kramnik, Kasparov sudah nggak main, karena ini bukan era dari mereka lagi, atau era mereka bukannya berakhir ya, tapi sudah berganti lah.
dan sudah muncul regenerasi terbukti dari India, kayak Visianan yang ya orang pasti kalau menyebut nama India pecatur pasti Visianan lah, Godfather catur dari India. Tapi ya sekarang kalian sudah mengenal bahwa banyak pecatur muda yang memiliki kemampuan luar biasa seperti Pragnananda, Gukes, dan seperti yang tersisa di babak quarter final ini, David Santos Gujrati yang melaju ke quarter final dan menciptakan prestasi yang sama, karena sudah lama banget pecatur India tidak masuk ke quarter final ya, kalau saya baca ya. Dan ini merupakan histori yang dilakukan oleh Vidit Santos Gujrati. Dan keren sih, kita akan lihat apakah Vidit Santos Gujrati akan membuat sejarah lagi dengan masuk ke semifinal. Gak tahu. Halo Kediri Persik, Budi Sudarsono, asik. Iya, jangan lupa sambil ngopi. Kalau saya minum air putih ini belum ada kopi. Halo, halo, ya. Tentu dalam permainan catur tidak ini ya, Elo rating bukan merupakan faktor utama memperoleh kemenangan ya, siapa yang akan menang gitu. Seperti hal yang dialami oleh pecatur nomor 1 Prancis dan nomor 1 dan nomor 2 Prancis, yaitu Ali Reza dan Maxime Vacher Lagrave yang langkahnya terhenti dan tidak masuk ke quarter final. Dan malah pecatur senior nih, bisa dibilang senior banget, Bakrot Etienne yang ya sudah belasan tahun lalu mengisi apa ya, elite grandmaster percaturan dunia ya. Dan malah Elo rating 2600 seperti Tabatabai dari Iran yang malah masuk ke quarter final guys. Dan benar banget sih, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi kita akan melihat nama-nama seperti Essipenko, Nodirbek, Gukes, Pragnananda, siapa lagi, Novendra Biraswara, pecatur dari Indonesia juga, Mas Ervan yang akan mengisi ini ya, bisa juga International Master Lutfial yang akan mengisi percaturan dunia guys. Kita nggak akan tahu, tapi ya era dari Visianan dan Kramnik sudah bukan saatnya ya. Dan mereka sekarang bukannya berhenti gitu aja, nggak bermain catur, tapi mereka melakukan hal yang positif juga dengan membangun pelatihan ya, pelatihan kepada pemain catur yang talented. Dan ya seperti yang dilakukan Kramnik, saya pernah melihat dia melatih 5 pecatur dari India, salah satunya ya Pragnananda dan Gukes. Dan kalau Kasparov, apa sih yang dilakukan oleh Kasparov sekarang, yaitu dia membuat apa ya, platform ya, atau ya dia juga punya Kasparov Chess Foundation ya kalau tidak salah, Kasparov Foundation. Dan ya Bakrot Etienne masih berpikir setelah Kasten menjalankan kuda F4. Dan bagi pemain putih tentu harus makan ya gajah kali F4, karena kudanya ini sangat berbahaya, menekan ke raja dari Bakrot Etienne dan mengancam juga pion D3. So Bakrot kayaknya harus makan gajah kali F4 ya. Saya tidak melihat langkah yang lebih bagus daripada ini guys. Dan kita nantikan. Dan kalau ditanya selama waktu 5 jam sampai 6 jam permainan catur, apakah pemain ini tetap stay di bangkunya dan tetap mikirin catur ini tanpa pergi ke toilet? Of course bisa ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru mengenal dunia catur tentu bisa teman-teman. Dan tentunya ada tata caranya ya, dan bagaimana caranya ya, bukan pada saat dia berpikir, jadi pada saat dia melangkah dia tidak boleh aduh gue pengen kebelet nih, gue pengen ke toilet dulu, nggak kayak gitu ya. Jadi pada saat lawannya berpikir, jadi kita baru boleh meninggalkan tempat pertandingan ke toilet ya. Dan toiletnya tentu saja yang di dalam ruang pertandingan ya, yang sudah ditentukan oleh panitia. Tidak boleh mainnya di Jakarta ke toiletnya ke Bogor guys, kejauhan ya. Dan nggak boleh ke kamar tentu aja. Amin, amin, amin.
Dan kalau ditanya boleh nggak bang bawa makanan atau bawa nasi kapau dari kamar gitu untuk sambil main catur, nggak boleh ya teman-teman. Boleh ngerokok nggak boleh. Udah, ya tentunya semakin ya semakin ke semakin tahun-tahun semakin ini ya berganti, pasti perilaku olahraga juga semakin maju ya guys. Wow, buat beli kopi. Siapa nih Hadi nih? 212. 200 ribu nih, 212 ribu. Ya, sudah ada namanya nih di sini. Yang memberikan saweran 200 ribu, Hadi buat beli kopi. Wow. Waduh. Harus beli kopi nih. Wow, Pak Hadi, thank you Pak Hadi. Abjad buat beli kopi nih komentarnya. Ya nih sudah ada muncul di bawah ini. Kalian bisa lihat Hadi memberikan don saweran ya kepada streaming ini. Thank you Hadi, semoga sehat dan lancar selalu rezekinya. Amin amin. Ya, suasana saat ini boleh PPKM ya, tapi kita percaya rezeki dari Tuhan, tidak mengenal kata PPKM ya guys. Apalagi ya yang teman-teman perlu ketahui, hal-hal unik yang mungkin kalian kira bahwa catur itu hanya stay duduk berjam-jam di kursi. Dan ya tentu saja tidak boleh berdiskusi ya sama teman, bahkan waktu gua masih noob dan ikut pertandingan. Walau gue kayak agak batuk gitu. Terus temen dan dikira gue diklaim gitu, kayak wah ini kayak cheating gitu loh, padahal gue batuk beneran gitu. Sampai seketat itu guys. Dan di era zaman sekarang nggak ada lagi sih, semakin canggih orang ya, semakin canggih teknologi juga, tidak bisa lagi membawa handphone atau memakai smartwatch, tidak diizinkan untuk digunakan oleh pemain ya. Membawa handphone jika ketahuan di kantong langsung di apa ya, diputuskan kalah gitu guys. Jadi seketat itu permainan catur. Dan kalau kalian tanya, so berarti nggak ada cheatingnya dong catur? Ada ya, pernah ada. Dan di 2 tahun kemarin pernah ada yang ketahuan seorang grandmaster melakukan cheating dengan ya menyimpan alatnya di kamar mandi, dan menyimpan handphonenya ya di kamar mandi, dan ketahuan. Dan pasti ketahuan sih teman-teman kalau di era sekarang, karena setelah pertandingan juga kalau mencurigakan bisa di evaluasi ya langkah-langkahnya. Kalau ditanya main catur boleh nggak pakai topi, di tahun ini saya belum tahu ya larangannya. Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya pemain catur yang menggunakan topi salah satunya Grandmaster Kuat Gata Kamsky ya. Nah, benar banget. Wow. Ada Saweria dari siapa? Dari Torchis, salam kenal bang. Halo Torchis, salam kenal. Semoga suka sama streamingnya, dan ya kita nikmatin dan sambil belajar ya, sama-sama belajar langkah-langkah dari Grandmaster dunia. Ini belum final ya, ini masih babak quarter final guys. Masih butuh beberapa langkah lagi untuk mencapai final. Dan kalau kalian tanya, wah kalau seorang video master aja kayak saya bisa berpikir kalau makan kuda ini pada saat berpikirnya tidak hanya satu atau dua langkah yang seperti kita lakukan teman-teman. Dan Grandmaster ini memikirkan kalau bisa di contohkan ya, dianalogikan, ada satu masalah dia. Jadi sekarang kuda F4, nah dia lagi mikirin bagaimana meresponnya setelah makan gajah kali F4. Dia evaluasi tuh sampai mungkin ada 5 atau 10 ini ya
cara menjawab kode F4 ini berbeda-beda gimana setelah gajah F4 dan gajah F4 dan gajah F4 ini respon dari putih itu apa setelah ini, karena dia pasti sudah mikirin, wah pion gue abis ini terancam nih dan gue harus ngelakuin apa setelah ini, apakah gajah B1 atau menteri ke G4 atau kuda ke E2 atau kuda ke E4 atau D4 atau kuda ke H5 atau apa ya yang paling bagus lagi, menteri ke B3. Dan inilah kemungkinan-kemungkinan ini yang difikirkan oleh Grandmaster 2600 ini seperti Bakrot Etienne, dan makanya teman-teman harus sabar nih, maksudnya oh ternyata gitu ya, makanya Grandmaster itu langkahnya lama, sampai waktu mainnya aja kan masih ada dia 56 menit, dan dengan waktu yang unggul seperti ini melawan Carson tentu dia tidak ingin buru-buru ya, maksudnya ya minimal tidak kalah dalam waktu yang cepat ya, kalau kalau bagi gue sih dalam menghadapi ini. Lag, are you sure? Lag. Lag, wow. Apakah nge-lag teman-teman? Soalnya kalau di sini fine-fine aja nih. Udah normal. Ya teman-teman kalau nge-lag agak ya misalkan nge-lag sedikit mohon ditunggu ya teman-teman, soalnya YouTuber baru nih nggak support internetnya kadang-kadang. Enggak. Doain aja internetnya tidak bermasalah, guys. Sorry. Masih belajar internetnya nih. Bener banget nih. Ada pertanyaan yang lucu tapi saya pernah mengalaminya dari Zainal. Om Ruri kalau misal lagi pertandingan ada gempa berantakan gimana dong? Dan waktu itu apa ini true story ya. Jadi waktu itu main di sebuah gedung di Jakarta. Dan sebenarnya nggak gempa, jadi itu karena saking ramenya turnamen catur itu jadi panas ya, jadi keramik itu ini loh meletup gitu loh, dan karena meletupnya pelan-pelan bunyinya retak 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 itu tuh kayak suara gempa, dan semua orang lari akhirnya ninggalin papan catur ya, dan waktu itu ya catur saya remis kan, waktu itu catur saya remis, saya masih junior, catur saya remis tapi karena udah nggak mood ya, aduh, karena orang langsung loncat gitu aja dari meja catur yang lagi serius-serius, wah itu pasti ada juga sih yang ngalamin itu. Maksudnya yang masih ingat kejadian itu, kalau misalkan misalkan ingat ya beberapa tahun yang lalu di Jakarta itu loh. Dan itu jadi momen yang wah gila sih ini. Orang-orang udah nggak mikir apa-apa lagi, udah berusaha keluar dari gedung itu, guys. Dan kalau ditanya gimana tuh jadi caturnya, dan karena adanya notasi catur ini jadi langkah kita terekam ya, maksudnya permainan kita melawan lawan kita juga terekam di situ, dan langkah terakhirnya sudah ada di situ, tinggal menyusun lagi, tinggal dijalankan lagi, dan akan ketemu bangunan sebelum kejadian gempa itu, guys. Jadi nggak akan bisa curang sih seseorang, oh tadi gue kudanya di sini nih kok sekarang jadi di sini, enggak ya guys, semua sudah terekam di notasi catur itu. Kalian bisa nonton apa sih itu notasi catur di channelnya Real Chess, guys, pernah diupload. Terima kasih untuk Didik Murdono yang membantu teman-teman untuk tahu list rating terkuat video ya. Dan gara-gara Caruana kalah oleh Rinat Jumabaev yang berelo rating 2600, susah payah Caruana mencapai untuk mendekati Carson ya di peringkat kedua dunia, akhirnya turun nih.
dan langsung Ding Liren, pecatur dari Cina, naik ke peringkat 2 dunia. Dan ya, Bakro Tetian sudah jalan kuda E4, guys. Tentu saja nggak mau ya, nggak mau kehilangan pion di sini dengan mengancam pion di C5. Jadi sekarang yang dipikirkan Carlsen adalah ya gajah E4 bukan pilihan bagus ya, walaupun gajah belang, tapi ada benteng kali E4 yang mengancam lagi. Tentu bukan pilihan yang bagus ya, bisa juga makan dengan pion. Mungkin Carlsen akan berpikir C4, karena jika dimakan akan ada menteri kali D1, benteng kali D1, benteng kali D1, makan benteng, dan kuda di E4 akan jatuh, guys. Serumit itu, guys. Jadi bisa dibayangkan ya kalau wow. Hah? Oh, no. Oh, enggak. Itu kepencet. Sorry. Kepencet, sorry. Dan bisa dibayangkan ya kalau misalkan gak ada pion di sini dan gak ada benteng di sini, maka kuda itu akan jatuh. Dan begitulah cara apa ya membayangkan ya bagaimana supaya menemukan langkah yang bagus. Dan dengan mengganggu pionnya ini dan menukar menteri ini, akan jatuh kuda di E4. Thank you Leo yang bantu jawab teman-teman yang nanya kenapa peringkat 2 dunianya yang sekarang Ding Liren tidak bermain ya. Sudah dijawab dalam bahasa Inggris, dan mungkin saya artikan bahwa Ding Liren nggak main di sini ya salah satunya karena ini ya, pengketatan dari travel ya untuk traveling. Dan tapi temennya main tuh kayak Yu Yang Yi yang dikalahkan oleh Tabatabai itu guys, 2700. Dan lawan terberat Carlsen di FIDE World Cup 2021 ini bisa dibilang ya anak muda 19 tahun kemarin, guys. Siapakah dia? Si Penko Andre yang sampai harus memaksa Carlsen memainkan 8 partai. Wow. Apakah elo rating bisa berkurang? Tentu saja ya. Apabila mengalami kekalahan dari rating yang lebih rendah lawan kita. Ya, pertanyaan bagus juga. Kalau misalkan kayak kalah karena walk out gitu atau ada accident, enggak ya, enggak turun, guys. Seingatku sih enggak turun. Bobby Fischer atau Michael Tal, I will choose Bobby Fischer karena aku suka perjalanan hidupnya, walaupun ya seperti itu. Aku waktu filmnya Pawn Sacrifice baru pertama kali muncul di dunia ya, di Malaysia, dan saya menontonnya di Malaysia, dan waktu itu nontonnya juga di sebelah saya ada ini temannya Bobby Fischer, namanya Eugene Tore, Eugene Tore dari Filipin, yang bersama dengan Bobby Fischer, grandmaster dari Filipin ini, menciptakan permainan catur yang sekarang kalian nikmati, yaitu chess 960, guys, yang susunan caturnya teracak-acak gitu loh. Nah, itu diciptakan oleh Grandmaster Filipina Eugene Tore dan legenda catur dunia Bobby Fischer, guys. Dan dia sampai waktu itu sampai nangis loh, kelihatan nangis gitu, sedih sih. Mungkin dia he knows true story-nya gimana ya, sehingga dia nangis gitu. Sukses terus, thank you Fauzan, 15.000 sawerannya. Abu Urwah, thank you, sukses juga, dan enjoy the streaming ya, selamat menonton. Apa gelar bedanya gelar video FM dan IM? FM lebih rendah dari IM.
Terakhir juara dunia dari Rusia, Kramnik. Kalau nggak salah iya. Dan mungkin kita move ke partai lain ya teman-teman, supaya kalian juga tidak hanya menonton Carson tapi juga menonton siapa saja sih pecatur yang ke babak 8 besar ini, quarter final. Dan error, wait wait ya sudah, oh no, aku pencet. Iya, di papan kedua ada pecatur India yang tadi bilang Visianan, dan ini pecatur yang menciptakan sejarah yang sama ya. Sudah lama sekali pecatur India tidak masuk quarter final setelah dilakukan oleh Visianan, dan Vidit Santos melakukan itu salah satunya. Dan di sini bermain dengan Dudayan Krzysztof, pecatur nomor satu dari Polandia yang juga pernah juara dunia junior dan ya sangat berpengalaman. D4, kuda F6, C4, E6. Wow, pembukaan ini dinamakan pembukaan Catalan ya teman-teman. Catalonia nih, Barcelona. Ya, Catalan pembukaan yang sudah lama juga. Salah satu pembukaan tertua juga. Dan gajah G2. Dan ini adalah pattern dari pembukaan Catalan. Gajah E7, kuda F3. Dan pembukaan Catalan ini sangat banyak dimainkan ya di FIDE World Cup 2021 ini. Bisa jadi salah satu pembukaan yang dimainkan cukup banyak selain Ruy Lopez opening. Menteri C2 di sini menopang pion C4 sekaligus mengarah ke petak H7 guys. Dijawab B6, benteng D1, gajah B7 dan gajah F4. Kuda BD7 dan kuda E5, ini adalah ya cara menyerang dari putih. Kuda H5, gajah D2, F6 dan ya kalau mereka mau bolak-balik aja tentu bisa ya gajah F4, tapi Vidit sepertinya akan memaksakan untuk menang ya. Maksudnya ingin ya tidak buru-buru remis tentu saja. C kali D5, C kali D5 dan kuda C6, benar banget. Ya. Dengan begini berarti putih punya sepasang gajah dan ya memiliki ruang yang lebih enak ya. Menterinya ini mengancam pion dan B5, C6 ini menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan oleh putih. Kuda C3, menteri B7 kabur karena ada ancaman kuda B5 tadi. Dan E3 pelan-pelan. A6 dan menteri B3, benteng C7, benteng C1, B5, kuda D7 dan wow, ini cara apa ya? Development buah dari Dudayan Krzysztof. Ya, memasukkan kuda ke C4 dan ya mengadu, sebuah pilihan yang tepat oleh Vidit Santos ya. Apabila dimakan akan dimakan menteri dan bisa mengusir kuda yang mengganggu di pertahanan dari Vidit Santos. Kuda F4 makan-makan dan A5. Menteri E1 masih mempinning benteng C1 dari Vidit Santos. Menteri B6, kuda D3 dan lihat manuver-manuver dari Grandmaster seperti inilah yang bisa kita pelajari bagaimana seharusnya bermain catur yang bagus. B3, kuda D6 dan ya gantian memiliki serangan ya. Dan tapi hitam bisa kuda B5 dan kuda C3 nih. Kita akan tunggu, masih berpikir. Dudayan Krzysztof ya harus pelan-pelan juga sebagai pemain putih, mungkin bisa gajah F1 dan gajah D3. Oh, apabila kuda B5, kuda C3 bisa melangkah A4 ya. Tapi kudanya tetap stay di baris ketiga ini dan cukup mengganggu pertahanan dari Vidit Santos Gujarati. Dan
mungkin kita move ke partai lain. Dan ya, ini underdog di babak 8 besar ini adalah Tabatabai dari Iran melawan Fedosev Vladimir. Wow, benteng dari Fedosev menguasai ini ya, jalur H ini, lajur H ini. Jadi sepenuhnya ini milik pemain hitam ya, dan putih harus bertahan sekarang. Tabatabai adalah pecatur yang memulangkan teman dari Ding Liren ya, Yu Yangyi, berelo rating 2700. Dan di sini ya, putih berjalan ya, hitam jalan kuda C4 nih. Kalau dimakan mungkin akan dapat pion, tapi ada langkah gajah hitam memiliki sepasang gajah ya. Dan yang perlu kalian pelajari dari Grandmaster itu, dia tidak ini ya, tidak takut-takut membuang kayak wah satu pion aja nggak apa-apa gitu, tapi untuk memiliki posisi yang bagus gitu loh. Ya, silakan teman-teman untuk berkomentar kira-kira langkah yang bagus apa sih. Iya, sabar ya teman-teman, sabar teman-teman. Dan mau ngingetin lagi, karena yang nonton 400-an orang ini, dalam rangka apresiasi kepada kalian juga ya, RL Chess memberikan apa ya, giveaway berupa chess set internasional, dan kalian bisa menangin chess set internasional dari RL Chess. Dan bagaimana caranya, kalian tinggal nonton videonya di RL Chess, sudah diupload videonya bagaimana cara memenangkan giveaway-nya guys. Kenapa Hikaru nggak main? Salah satunya ya dia komit untuk ini ya, menggrowing ini nih YouTube-nya dia. Dan dia sepertinya juga afraid of coronavirus. Dan ada tata caranya ya teman-teman, bagaimana jika teman-teman ingin, wah ini buah dari lawan, misalkan ingin merapikan buah apabila kalian sedang bermain dan buah lawan ini kok berantakan gini loh, naruhnya setengah-setengah, kalian bisa bilang sorry atau gimana ya. Tentu ada cara yang baik ya, daripada kalian diam-diam megang aja gitu. Selain mengganggu ketika dia berpikir juga, gitu deh. Waduh, kurangin halunya ya teman-teman.
Walaupun realitas menyakitkan, tapi sebagai laki-laki hadapilah realitas. Jangan halu, teman-teman. Banyak yang halu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotamu bagus, sulut hadir. Halo. Ya, terima kasih teman-teman yang untuk ngingatin ya. Gampang banget dukung RLCS itu dengan memberikan like pada live streaming ini. Dan tinggal klik aja teman-teman. Dan untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dan menikmati konten-konten yang bagus dari RLCS tentang percaturan. From basic to expert, dari sejarah catur sampai bagaimana kalian menjadi master catur. Ada semua di sini dari pelatih catur yang berlisensi video, guys. Sudah ada videonya. Dan kalau kalian tanya siapakah RLCS adalah channel dari dua orang pecatur ya, dua atlet catur Indonesia, Ruri dan Lutfi. Ruri Video Master dan Lutfi International Master. Dan iya, prestasi terbesar dari Lutfi adalah ini ya, SEA Games Gold Medalist ya. Peraih medali emas di SEA Games. Dan ya, kalau saya juara dunia catur junior. Jadi welcome buat teman-teman yang baru gabung. Salam kenal dan enjoy the streams. Wih. Ya, Bakro Tetian menjawab G3 ya, ancaman dari Carson Menteri ke C7. Carson tidak memilih untuk menjalankan C4 ketika Bakro Tetian menjalankan kuda ke E4. Dan dengan melangkahkan G3 ini, ada ini ya, sebuah space dari gajah Carson. Kenapa saya bilang space? Maksudnya akan sangat berbahaya apabila ini terbuka. Karena nantinya bisa jadi ada ancaman ke sana. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu ya? Karena para pecatur harus bisa berpikir ini ya, ke depan, dan memanfaatkan kelemahan dari bangunan lawan, guys. Dan pasti Carson sudah melihat itu sih. Dan bagusnya lagi, gajah dari Bakro Tetian juga cukup aktif ya, masih mengincar sini diagonalnya. Bener banget, wah, ya kan, ketemu lagi ini banyak banget, ternyata kan jadi nostalgia. Saya ikut ke Jurnas Catur di Palangkaraya, bener banget, waktu itu saya masih umur 16 tahun, saya masuk kelompok umur 16 tahun. Dan ya, Palangkaraya kota yang bagus ya, dan saya juara di sana. Juara nasional di Palangkaraya. Pertama kali saya ke Kalimantan itu ke Palangkaraya, benar banget. Kan jadi ya, inilah apa ya, teknologi mendekatkan yang jauh jadi kenal lagi nih. Pasti banyak banget pecatur yang berpengalaman sebenarnya di yang menonton live malam ini. Dan saya coba mengajak teman-teman untuk menonton ini ya, video World Cup 2021 ini. Dan ya, coba menjelaskan apa sih langkah dari Grandmaster, kenapa ke situ. Malam Pak Iman, malam. Kalau kalian tanya di Asia Tenggara siapa yang caturnya paling kuat, ya Indonesia bisa dikatakan ini ya, paling kuat, karena juniornya juga banyak yang juara dunia. Dan ya, kita doakan lagi, karena di SEA Games juga pernah menjadi juara umum, guys. Terakhir ada catur tahun 2013 itu.
di 2019, sorry. Mas Anto juga berhasil mendapatkan emas dari catur itu ya, Blitz. Padahal ada pemain sana, Lee Kuang Lim ya. Oh, Torchis main. Wow. Itu Kejurnas Palangkaraya itu tahun 2009 kalau tidak salah. Iya, 2009. Karena 2010 di Manado. Wow. 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 2009 itu udah berapa tahun yang lalu? Ya, Pak Iman. Ada Maxi juga, Pak Iman, benar. Wow, jadi nostalgia nih 2009. Berapa udah lebih ini ya. Tahun yang lalu, Gils. Gila. Dan ya Carson memilih langkah Gajah E5 di sini, teman-teman. Karena tidak memilih gajah D6 ya, pasti langsung di saut nih. Kuda kali D6 atau ya, karena kurang bagus juga karena benteng Carson di sini sedang mengancam. Jadi nggak mau menutupi itu ya. Membuat benteng di D8 ini jadi culun gitu. Dan putih di sini bisa menyerang dengan menteri ke H5 ya. Langsung menteri ke H5 dan kuda ke G5. Karena dari duet dari gajah ini cukup berbahaya ya. Walaupun memberikan pion di D3 ini, guys. Wow, menteri H5 ya. Sepertinya akan dilakukan oleh Bakrot Etienne. Amin, amin Torchis. Thank you Sawerianya dan doanya. Semoga sehat-sehat selalu dan ya. Yeah. Oh, saya masih SD waktu itu. Siapa nih kira-kira yang akan memenangkan game 1 dari quarter final ini? Dan sambil saya jelasin siapa sih itu Etienne Bakrot, karena kalian selalu nyebutnya Magnus Carlsen doang nih. Sebenarnya Bakrot Etienne juga catur yang kuat dan berpengalaman. Etienne Bakrot adalah seorang grandmaster catur Prancis. Dia mulai bermain catur pada umur 4 tahun dan ia sudah memenangkan pertandingan junior pada tahun 93. Dan hebatnya lagi, dia pernah menang dengan salah satu legenda catur dunia atau pecat ini ya. Iya, salah satu ini juga legendaris catur ya. Buat teman-teman yang suka catur pasti tahu nama Vasily Simslov ya. Pada tahun 97 dia mengalahkan Vasily Simslov dan dia menjadi grandmaster termuda pada usia 14 tahun 2 bulan. Wow. Usianya saat ini 38 tahun dan peak ratingnya atau rating tertinggi yang pernah dia capai 2749, teman-teman. Pada bulan Januari 2005, ia menjadi pecatur Prancis pertama yang memasuki 10 rating FIDE ya dunia. Dan peringkat elo tertingginya itu dicapai pada bulan April tahun 2005, 2731. Dan berarti dia ini satu ini ya, bisa dibilang ya masih bertemu dengan Kasparov dan Karpov lah, teman-teman. Juga Anand juga.
Dan gak usah kita jelasin Magnus Carlsen ya, pasti juga banyak yang tahu. Sudah banyak yang tahu nih karena selalu nyebut Magnus Carlsen. Dan dengan mendorong pion F4 ini, dia memaksa Magnus Carlsen harus menjalankan gajah D6. Dan ya, menteri Bachrod Etienne sepertinya akan menjalankan menteri H5. Dia tidak ingin memberikan pion D3 tadi dengan langsung menjalankan menteri H5, teman-teman. Ataukah ada prediksi langkah lain yang harus dilakukan pemain putih menghadapi nomor satu dunia? No, 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 no. 16 tambah 12 berarti sekarang usia Bang Ruri 28. Enggak, teman-teman, saya cukup cepat ya. Bisa dibilang ya, ya prestasi juga sih bagi saya karena saya juara 5 kali nasional. Dan pada saat saya juara umur kelompok umur 10 tahun, usia saya baru 8 tahun. Kelompok junior dan naik lagi. Karena kalau udah juara di peringkat kelompok umur itu harus naik ya ke 12 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Jadi pada saat saya menjuarai di Palangkaraya itu kelompok umur 16, saya masih umur kelas 1 SMP itu. 13 atau iya 12 atau 13 tahun atau 14 tahun ya. Bachrod nggak terkenal, waduh, Bachrod nih bukan yang nggak terkenal ya, kalian belum tahu aja gitu. Kalau zaman sekarang sih pasti kenalnya Carlsen lah, apalagi 4 tahun lagi nih. Kalian mungkin nggak kenal Carlsen nih, kenalnya si Penko atau Pragnananda nih. Bener banget Maxi, dan wow ya, yang nonton ya, yang nonton live RL Chess ini banyak sekali nih. Ada International Master Chat, ada International Master, dan sebenarnya ya banyak pecatur yang berpengalaman juga yang menonton ini. Mungkin dia hanya silent reader ya. Enjoy teman-teman yang lebih ya ilmunya lebih tinggi dari RL Chess. Selamat menikmati, semoga ya enjoy dengan streaming ini ya. No, no, no. Enggak, Torchis. Lebih senior ya. Kalau ditanya usia pensiun dari catur, wow. Enggak ada ininya sih, guys. Enggak ada. Wow, thank you yang memberikan Maxi. Maxi support RL Chess. Semoga terus ini ya. Thank you Maxi. Dan kalau kalian tanya usia berapa sih rata-rata pecatur pensiun itu, nggak terjawab ya, nggak ada rentangan waktunya guys. Bahkan sekelas, bahkan ada yang masih bermain catur di usia 90 tahun, 80 sampai 90 tahun, seperti yang dilakukan oleh legenda catur Petrosian Tigran ya. Victor Korsnoy dari Swiss. Halo Sulawesi. Ya kalau ya Pak RH kenalnya Boris Paski. Waduh, pasti ini gara-gara film Fisher nih kenalnya Boris Paski. Dan ada fakta ini ya, fakta unik dari gelaran FIDE World Cup 2021 ini, supaya teman-teman juga jadi tahu nih, jadi pengetahuan caturnya juga semakin lengkap. FIDE World Cup 2002, FIDE World Cup ini selalu yang bermain di final adalah pecatur dari Soviet ya, Uni Soviet Union gitulah maksudnya, ya dari Rusia atau pecahan Rusia gitu. Dan satu-satunya pemain yang pernah melakukan atau masuk final ke FIDE World Cup yang bukan dari Uni Soviet Union adalah salah satunya Ding Liren yang pernah melakukan itu. Dan Kosnois sudah meninggal, sudah sepertinya Pak.
Bener banget, dan The Youngest Grandmaster, bener banget teman-teman. The Youngest Grandmaster sekarang yang dulunya dipegang oleh pecatur Rusia, Sergei Karyakin dengan 12 tahun lebih, dan sekarang dipegang oleh pecatur Amerika yang blasteran India ya, Abhimanyu Mishra, yang mendapatkan rekornya tahun ini. Siapakah Abhimanyu Mishra? Kalian juga bisa nonton di channel RL Chess guys, karena sudah pokoknya RL Chess ini ya selalu menyediakan fakta-fakta catur menarik, konten-konten yang menarik guys. Iya betul, Korsnoi dari Rusia, dan saya menyebutnya dari Swiss karena negara yang terakhir dia bela itu Swiss guys. Terima kasih untuk koreksinya. Dan ya masih berpikir ya Bakro Taitian, dan masih menikmati waktu yang menang ya, bukan menikmati waktu yang salah, kayak lagunya Fiersa Besari, asik. Waduh, bener banget film Pawn Sacrifice yang dimainkan oleh iya pemeran film Spider-Man ya, kalau nggak salah siapa ya, Tobey Maguire ya mas, apa Harry Maguire ini, aspek Manchester United lagi ntar. Berarti kita satu umur bang. Mungkin Torchis. Dari Truly Pardede nih, 25.000, sedikit dukungan. Enggak ya, enggak sedikit itu. It's not about the nominal, teman-teman. Thank you. Thank you Truly. Truly Pardede ini orang Medan ini. Itu bukan sedikit ya, dan sukses selalu. Thank you udah support RL Chess. Pindah game dong om. Waduh mau pindah tapi ini nih. Banyak yang minta Magnus Carlsen. Ya kita nonton yang top GG nya aja ya. Ya buat sih. Ada juga dari Hikaru nih, tambahin lagu NCS om biar nggak copyright lagunya dan biar nggak sepi. NCS tuh lagu apa toh? NCS lagu apa sih? Gak ngerti bro, ini YouTuber newbie jadinya gak tahu masukin lagu yang gak kena copyright serius. Ini bukannya gimmick atau apa ya, emang gak ngerti loh. Oh ada Emre juga memberikan 15.000 nih, Emre 05 Saweria. Semangat, semangat juga Emre. Orang Turki nih kayaknya namanya Emre nih. Emre Can. Tapi pindah ke Swiss ya dia. Asik, jangan pindah ya bang, tetap di hati aku, tambahin dong gitu. Anakku umur 11 tahun, permainannya lumayan, terutama di endgame dia kuat. Cuma bingung mau nyari sekolah caturnya bang. Di mana Mas Lanang? Namanya keren banget, Lanang Wijandika. Wijandika, wow. Such a great name ya. Keren banget namanya. Kalau kenalan sama cewek ini banget nih. Nama kamu siapa? Lanang. Wow, pria banget. Ya kan Lanang memang pria ya bahasa Jawanya. Yes, teman-teman. Ya itu. Bakro Tetian memang 2021 tidak kelihatan namanya. Tapi kalau kalian throwback ke tahun-tahun di mana Kasparov masih bertanding, Bakro Tetian ini salah satu namanya juga. Apa ya, kalau dalam Premier League saya menyebutnya tim ini ya, ya pernah masuk 10 besar dunia juga, berarti bukan papan tengah nih. Kuat juga guys, sebelum ada Fajar ya. Wow keren, pecatur idolanya Bobby Fischer sama Jose Raul Capablanca. Wow.
Nakamura fokus untuk ini guys, streaming guys. Dan mungkin juga afraid ya, afraid of corona pandemic. Waduh, Bang Ruri dulu sekolah catur di mana? Waduh. Saya di ini guys. Waduh. Pecatur paling cantik menurut Abang siapa? Kapan? Ini seluruh waktu. Ya, Bakro Tetien masih berpikir di sini sebagai pemain putih juga. Kalau saya ya, kalau saya sekarang jadi pemain hitam, khawatir ya, khawatir apa yang akan dilakukan oleh putih, salah satunya ketika menteri untuk menteri Kehalima ini guys. Jadi kalau gua sekarang jadi Carson, ya gua di level gua sekarang Video Master, nggak nyaman sih ketika buah lawan itu udah mulai mengancam-ngancam ke bagian raja. Dan ini yang bisa dilakukan oleh Bakro Tetien, menteri H5 salah satunya, atau ya ada ide F5. Dan wow, sama guys ya, pasti menteri K5 ya. Kalau seorang Video Master aja bisa menemukan langkah yang mengganggu ya bagi pertahanan hitam, menteri H5 pasti ya sekelas Bakro Tetien pasti tahu. Sudah dijawab teman-teman kenapa Dingliren gak ikut, karena ya corona pandemik ini dia afraid, dan dia sudah ini sudah menyiapkan dirinya untuk ikut turnamen di China. Ada juga dari Maxi, semangat terus Om Ruri dan Lutfi, thank you Maxi International, Video Master Maxi ini dari Kerawang nih, my teammate, sukses juga Maxi. Waduh, tuh banyak yang jawab. Aduh, ngebahas bola jadinya. MU yakin trofi nggak bang? Waduh. Guys, jangan lupain sejarah ya. Sejarah klub Inggris paling besar di Inggris itu siapa? Ya Pak Lanang ini di mana ya? Kalau di Jakarta saya bisa kasih saran, dan mungkin kalau di daerah lain ya yang saya tahu saya bisa kasih saran kalau untuk anaknya ya. Dan kalau di era pandemi ini, atau private online juga bisa. Kalau kalian nanya siapa yang nemuin catur, siapa sejarah catur, kenapa ini bisa jadi menjadi olahraga, kalian bisa nonton videonya di RL Chess guys, karena it's long story ya. Tuh pecatur paling cantik Chelsea Monica, waduh terdatang lagi ini dia. Waduh mulai nanya tinggal di mana. Enggak, teman-teman gak usah search di Google, kalian bisa ngelihat ini ya sejarah. Kalau pengen tahu sejarah catur dari mana, udah nonton aja di channelnya RL Chess, ada kok, udah pernah saya jelasin. Dan kalau kalian tanya ada nggak sih seperti yang di film Queen Gambit yang tenar itu di Netflix, nyebutin lagi, kalian bisa nonton juga di NCS No Copyright Song. Apa nih nyarinya di mana? Semangat terus RL Chess, thank you. Atau teman-teman mau nonton partai dari pecatur perempuan yang hari ini menuju babak semifinal ya. Ada nama Antonia Stefanova, ada Gorchakina. Dan berkat permainannya tadi malam melawan Esipen Koandri, si Carson ini, Magnus Carson bilang bahwa kalau bahasa Inggrisnya, World Cup is unforgiving as it is exciting. Great match against a most worthy opponent.
tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Piala Dunia Unforgiving ya, tak kenal ampun. Exciting sekaligus mengasihkan, pertandingan hebat melawan lawan yang paling layak. Wow. Apa ya? Cywar juga ya. Cywar juga nih jangan-jangan. Cywar berarti lawan di selanjutnya enggak ini dong, enggak worthy opponent dong. Soalnya yang dipasang nih fotonya bersama Isipenko Andri, guys. Iya benar banget. Emre Can juga ada ya, pecatur Grandmaster dari Turki. Tadi Emre ini, tapi Emre ini lebih keren lagi ngasih sawer ya ke RL Chess. Ngejilat ya, enggak lah. Thank you by the way, Emre. Ya yang balik lagi ke catur ya, Menteri H5 ini yang harus dilakukan Carson saat ini, dan kalau menurut saya adalah bagaimana tidak ada buah lagi yang bisa masuk ke sini atau membahayakan. Dan kalian sebagai Carson, kalau dalam buah hitam seperti ini, melihat buah apa aja sih yang bahaya sekarang? Buah dari putih tentunya gajah, menteri, dan kuda ini. Kuda ini selanjutnya akan jump ke kuda G5. Dan ya tokoh utama dari serangan ini adalah gajah ini yang dari tadi mengganggu diagonalnya, mengganggu ke raja ini. Dan ya Carson bisa menutupnya dengan C4, guys. Dan ini mengurangi kekuatan dari putih ya untuk bisa menyerang ke sini. Dan selanjutnya hanya tinggal kuda dan gajah. Walaupun putih bisa melakukan gajah B1, tapi bisa C kali D3, gajah kali D3, dan gajah, oops sorry, nggak bisa gajah C5 ya. Mungkin bisa F5 dulu atau H6 ya. Iya, C4 mungkin salah satu langkah untuk preventif ya, atau menjaga supaya kekuatan dari putih lebih sedikit lah menyerang. Oh, atau gajah B1 tinggal makan aja nih gajah kali E4. Kemudian ketika di kali E4 ada gajah C5 dan terbuka jalur D ini untuk benteng Carson. Apabila benteng kali E4 makan D kali C kali D3, apabila gajah kali D3 ada gajah C5 skak. Dan gajah dari Bakrot Etienne jatuh, guys. Ya, sepertinya sekelas Carson akan menemukan itu, dan dia lagi mikirin untuk langkah terbaik nih. Dan teman-teman bisa melihat kemampuan dari ini ya, Grandmaster nomor 1 dunia ini. Sudah cukuran dong. Kami di Temanggung, Bang. Banyak banget pecatur di Jogja. Di Jogja ada kok. Atau online aja sih. Private online dengan pecatur-pecatur nasional bisa kok. Om Lanang. Om ya, takutnya lebih tua soalnya udah punya anak nih. Om Lanang bisa private anaknya dengan pecatur-pecatur nasional. RLC juga bisa sih. Tapi jadinya promosi nanti. Soalnya saya juga ngajar private, pinter promosi lah. Nyimak. Oh ya, Menteri C6 ya. Langkah lain yang dipilih oleh Carson yaitu supaya kudanya ini tidak bisa jump. Apabila tadi kuda memilih kuda G5, tentu saja ada mati ya, Menteri G2 checkmate di sini. Dan ya langsung dijawab nih. Taktis banget ya permainan dari Bakrot, langsung menjawab Menteri H3. Dan supaya kuda G5 juga, walaupun ada sekak Menteri H1 tapi cukup Raja F2 dan tidak bisa sekak ke F3 karena ada kuda di sini. Dan wow. Sayangnya menurut analisa dari komputer, ini menyebabkan keunggulan nih. Kalian bisa melihat evaluation bar-nya minus 2. Jika minus ini keunggulan dari buat hitam ya. Minus 2 dan minus cukup jauh nih untuk Carson. Dan wow, looks like Carson akan memenangkan pertandingan ini apabila menemukan langkah yang tepat nih. Dan tapi sekelas Carson menemukan langkah yang tepat ini pasti ketemu ya dengan waktu 18 menit. Kenapa begitu? Karena kemarin ketika waktunya tinggal 30 detik dalam permainan catur kilat, menemukan langkah terbaik.
30 detik loh, dan itu bahkan di bawah 30 detik. Menemukan angka terbaik untuk memenangkan pertandingan, mengalahkan si Esipenko Andrei. Kenapa banyak yang pindah ke Amerika pecatur ya? Karena ini ya, ada benefit yang mensupport dia ya, maksudnya ada keuntungan yang jelas dinikmati seorang grandmaster ya. Waduh, Bakro Tetien bagaikan MU yang sering 10 besar tapi belum trofi. Aduh, aduh. Dia nggak tahu MU klub paling ini piala Premier League-nya paling banyak. Waduh. Jas merah guys, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Canda ya, canda. MU, MU bubar aja jadi sekolah catur, nggak cocok di Liga Inggris. Liga Konoha aja nggak main-main. Siapa nih? Duh, wow, thank you yang memberikan sawer ya. Wow, hamba Allah. Tapi kelihatan Gmailnya di sini. Thank you ya. Abjad 16. Masih di book Tanjung Priok, Mas. Wah. Masih di sekitaran Priok. Priok dan sekitarnya. Lihat aja musim ini tembus nomor. Ya, welcome to RL Chess teman-teman yang mungkin nonton dari beranda ya, atau ngeklik nggak sengaja di beranda dan video streaming ini muncul. Kita lagi nonton video World Cup nih, turnamen, salah satu turnamen terbesar event buat para pecatur. Dan ya, nomor satu dunia Magnus Carlsen melawan Bakroth Etienne dari Prancis sedang bertanding di babak quarter final. Dan ya, Carlsen menjawab C4 ya untuk membungkam nih, asik. Untuk mengurangi kekuatan dari putih karena gajah tadi cukup annoying ya, atau mengganggu banget Carlsen. Dan satu-satunya pertahanan dari putih sekarang adalah, dan C4 ini langkah yang membuat keunggulan Carlsen menjadi jelas. Dan satu-satunya pertahanan putih adalah sekarang kudanya ini. Apabila tidak ada kuda, tentu kalian teman-teman ya, tentu teman-teman bisa melihat bahwa menteri dan gajah dengan support gajah di sini ini sangat berbahaya teman-teman. Bahkan kalau nggak ada kuda dan pion di sini akan terjadi skak yang cukup berbahaya ya, dan checkmate di sini. Jadi ya itu merupakan sinyal yang cukup bahaya ya buat Bakroth Etienne. Dan ya, sekarang Carlsen unggul nih. Sekolah caturnya di mana, Bang? Kalian kalau di ini ya, kalau di Jakarta kalian bisa di Secua, dan atau bisa di DKI Jakarta. Kalau di DKI Jakarta ada klub namanya Jakarta Muda, klub legendaris juga di Jakarta guys. Jakarta Muda Chess Club, kalian tinggal googling aja di situ. Dan buat teman-teman yang nanya, kapan sih Bang perebutan World Chess Champion? Apakah si Carlsen ini akan digulingkan tahtanya? Selama hampir 10 tahun ya dia berada di peringkat teratas ya, atau top GG-nya nih Carlsen. Match-nya akan diadakan bulan November guys, dan akan disiarkan juga di RL Chess.
Paul Morphy pernah juara nggak bang? Juara dunia kayaknya nggak deh. MU sedang pusing. Waduh, MU baru jajan, jajan pemain. Kenapa jadi komen bola? No, Carson tidak mungkin mau remis ya di sini karena dia punya keunggulan ruang nih dan ya dia sedang mengintai di sana pelan-pelan. Pecatur idola banyak banget. Karpov. Wesley kemana ya? Dia tidak ikut. El Clasico ya. Wah, benar banget nih. El Clasico di dunia catur. Siapa ya? Belum ada sih sekarang. Karena Carson masih dominan sih di dunia catur. Kemarin tuh kayak El Clasico juga tuh. Lawannya Shipenko. Dan Carson ngakuin bahwa kemarin dia senang banget kan ngalahin Shipenko sampai ekspresif banget. Waduh, baca pelan-pelan ya. Iya di Bekasi secuat tentunya. Kenapa dikasih nama RL? Ruri dan Lutfi. Benefit jadi atlet catur. Benefit apa nih? Gampang banget sih kalian kenapa catur ini cocok untuk olahraga kalian yang harus kalian jadikan hobi ya tentu saja. Kalian bisa search di Google benefit 10 benefit bermain catur. Kalian akan menemukan paling atas yaitu paling pertama yang dibilang dalam internet dan surveinya sudah jelas bahwa meningkatkan kualitas otak kalian, guys. Dan kalau fakta kerennya juga kalian jauh dari apa ya? Dari pikun, guys. Jadi kalau kalian udah memasuki usia, kalau yang lain pikun, kalian dengan bermain catur ini, waduh, Fire, kalian dengan bermain catur ini akan mendapatkan benefit. Selain itu juga, ya banyak banget pasti. Dan bisa kalian tanya ke kolom komentar juga, seperti yang giveaway yang akan dilakukan oleh yang video giveaway-nya dari RL Chess ya. Kalian bisa melihat bahwa di situ saya bertanya what chess mean to you ya. Maksudnya catur ini bagi kalian apa sih? Mungkin kalian bisa komen catur meningkatkan analisa saya ketika sedang bekerja itu kan bisa aja. Dan banyak juga yang kayak gitu. Nakamura fokus streaming guys. IQ-nya Magnus berapa? Waduh, nggak ngecek bareng sama Magnus waktu itu. Ya kita doakan bahwa catur akan masuk ke multi event juga seperti Olimpiade Tokyo guys. Iya, bener banget nih. Benar-benar perasaan yang sama dialami. Bagaimana memikirkan kuda dari Etienne Bakrot sekarang harus diletakkan kemana? Karena iya, gara-gara tadi dia terpancing ya, sebuah langkah provokatif dari Carlsen gajah kali F4 tadi, dia menjalankan G3 dan inilah efek yang ditimbulkan ya. Dan sayangnya kudanya sebenarnya bisa menjaga petak H1. Tapi dengan dimakan pion ini jadi ada kesempatan gajah ini untuk ngancem ke sana, guys. Jadi bahaya banget. Dan sebagai info ya, dua meja telah selesai yaitu dari partai Duda Jan Krzysztof catur dari Polandia melawan Vidit. Draw dan Tabatabai dari Iran melawan Fedosev juga draw dan mereka akan bermain lagi besok di game kedua quarter final.
dan tinggal menyisakan dua partai antara Buckrot Carson dan Karjakin melawan Sang Lansam. Dan di sini Buckrot jalan D4. Ya, Carson tinggal menjalankan F5 nih sepertinya, F5. Dan lengkap sudah karena gajahnya sekarang jadi useless ya, atau tidak berguna, kurang bagus lah. Dan dengan F5, kuda G5 akan dijawab H6 ya. Wow. Wow, alus pisan euy, benteng E8 bener banget. Bener banget sebuah langkah alus dilakukan oleh Carson. Wow. Iya, dia kalau kuda makan sini makan aja dan ya nggak akan ada yang bisa ganggu gajahnya ini, kekuatan dari gajahnya. Wow. Wow, wow. Just ini ya, baru dua langkah salah nih dari G3 dan Menteri H5 ini, kemudian Menteri H3. Wow. Wow, menyebabkan bisa Carson meraih kemenangan nih, guys. Bisa nggak Bang Catur masuk Olimpiade? Bisa dong, tapi di luar kemampuan saya tuh. Kalau masuk-masuk gitu. Kalau ditanya bisa ya bisa dong. Wow, iya kalau sambil baca komentar dari video giveaway yang udah itu, ada juga yang bilang catur itu mengajarkan saya tentang pilihan hidup, di mana setiap mau melangkah kita harus melihat ke depan, entah sadar atau tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu menjadi penentu di masa depan nanti. Wadadaw. Ini bukan bukan dari gue ya, tapi dari subscriber nih yang lagi memberikan komentar di channelnya RL Chess di videonya giveaway spesial 2K subscriber. Kalian juga bisa ikut di sana, teman-teman yang baru nonton. Akan ada hadiah satu set apa ya? Papan catur internasional, guys. Jadi masa depan. Dan iya, sekarang Etienne Buckrot harus memikirkan bagaimana kudanya nih, kudanya gimana. Salah banget ya, jangan jadi atlet catur bro, soalnya kawan gue yang pecatur pada telat kawin. Mungkin terlalu banyak kayak lagi main catur. Waduh, Mas Iwan Surabaya nih teman pecaturnya kurang banyak. Jadi point of view-nya memandangnya cuma satu, satu orang ya, dan iya nggak boleh memukul rata ya. Kalau ada berarti Mas Iwan nih kalau melihat dalam satu sekolahan ada satu anak yang nakal, berarti itu berat bisa menurut Mas Iwan satu sekolahan itu nakal semua dong? Nggak dong. Iya. Carson ini ya sudah mencapai tercapai ya idenya, yaitu membuat gajahnya ini jadi tidak bagus nih. Serius itu yang tadi komentar orang. Nggak tahu Pak Era, orang ini zaman sekarang ini gampang banget orang ngomong. Otaknya ditaruh di mana nggak tahu deh. Ya bener banget nih kan. Asik kata Paman Utut. Berarti pamannya Putut nih. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan catur di negara tersebut. Waduh, bermain filsafat. Ya, ide dari hitam selanjutnya adalah tentu saja nih untuk mengusir kuda di sini, dan ya dengan ancaman seperti ini
Cara menjaganya ya gajah B1, dan tapi ada pion yang datang setelah itu. Dan gajah ini akan mahal di pasaran, guys. Wow, ya, sambil kita baca-bacain di kolom komentar videonya RL Chess. Main catur dapat melatih kekuatan mental, nyali, nyali menetralkan pikiran. Wow. Thank you. Catur adalah semangat hidupku. Meningkatkan ketelitian. Chessboard make us our mind clear. Cheers. Chess meningkatkan performa otakku. Pengen banget punya satu set catur internasional. Sama halnya seperti bermain catur, untuk mencapai tujuan hidup diperlukan strategi dan langkah yang panjang. Waduh, deep banget ya. Agar tetap ramai penonton, jangan lupa tetap menyapa nama penonton RL Chess. Oke. Sidan Rembang hadir. Halo, gajah putih di B2 mendukung sisi kuda putih. Selanjutnya kuda putih korban skak. Widih, ya. Ya, benar banget. Kenapa benar banget? Iya, kalau hitamnya enggak. Kalau itu sesuai kalkulasi kita ya, putih bisa gajah B1 kemudian membuang kuda, makan dan checkmate, putih berhasil. Iya, memang benar, tapi ya yang dihadapinya sekarang peringkat nomor satu dunia ya, dan tidak akan membiarkan itu terjadi ya. Mati konyol langsung. Keren banget sih. Wow. Thank you Sawerianya dari Madura. Wow, halo, semangat Bang, semangat juga Bang Ferry. Jangan lupa bebek Sinjai dulu ya. Madura, baru sekali ke Madura dan tahun 2005 sih waktu itu. Kejuaraan di Pamekasan. Pedes banget pecel di Madura, cuy. Tapi waktu itu 2005 nasi bebek, belum kenal nasi bebek gue, dan bahkan di tahun sekarang gue sering banget apa makan nasi bebek. Dari catur kita dapat melatih taktik dan strategi serta ketahanan daya pikir dan mental, bener banget sih. Asik. Catur bagi saya merupakan sarana untuk melatih otak untuk senantiasa memaksimalkan logika sebagai upaya meraih hasil terbaik dalam hidup. Bener banget sih. Iya, lagi-lagi ini ya. Catur itu di mau di chessboard atau out of chessboard itu selalu berimpact ya, berimpact. Keren banget bahasa gue, impact ya. Berimpact positif kepada pemainnya walaupun kalian hanya hobi dan tidak mengikuti turnamen besar atau seperti atlet catur dunia, tapi impactnya selalu positif, guys. Dan kalau yang tanya catur kan haram bang, dan ya kalian juga kalau bermain catur harus selalu ingat waktu, guys. Dan ya ingat, ya gitulah, ingat hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan juga. Kuda mundur lebih aman, betul. Kita analisa lagi, kalau kuda mundur, kuda F2 atau kuda D2. Kalau kuda F2 bisa ini ya, dan ini tidak terkontrol nih serangan dari Carson. Ya mungkin bisa menukar benteng, makan-makan. Dan bisa benteng nuker lagi, makan. Dan makan menteri. Karena ini ancaman menterinya merepotkan ke sana, dan sedangkan menteri dari putih yang tadinya seperti keren dan sekarang jadi useless nih karena dijaga gajahnya. Lebih bagus menterinya di sini tadi ya, sebuah kesalahan. Hanya dua kali salah melang. Bener banget.
Menurut saya, catur itu adalah sebuah permainan yang tidak hanya menarik, tapi juga bisa melatih otak untuk berpikir secara terperinci dan tepat dan cepat. Wow. Wow. Menurut saya, catur itu olahraga yang paling unik dari puluhan jenis olahraga lainnya. Catur itu membutuhkan langkah yang presisi dan analisa yang matang. Wow. Bismillah, menurut saya catur menjadi sebuah hobi yang menyenangkan karena permainan ini seperti sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Apabila salah memilih langkah, maka Anda akan kalah. Dan yang tidak kalah menariknya, kita dapat saling bersukaria karena yang sering bermain dengan bapak-bapak yang ada di pos terminal kebersamaan inilah yang menjadi nilai tambah catur. Iya, benar banget sih. Ya, kalau kalian selalu melihat positif, pasti yang keluar hasilnya positif juga ya. Nunggunya lama kali, bikin kopi dulu atau masak masak dulu lah apa kayak. Tapi gak selama ngumpulin ini ya. 9 bola Dragon Ball. Halo Farel. Iya, kuda tuker gajah ini udah dianalisa ya. Kalau kudanya makan gajah hitam akan dimakan dulu oleh menteri. Kemudian ya gajah di B7 ini tidak ada yang lawan ya. Jadi sabar deh. Dan ya karena teman-teman nunggunya lama, mungkin kita bisa pindah ke Video Woman ya. Supaya seger nih kalian melihat pemain catur yang tidak hanya cantik tapi juga waduh, pemain catur. Mereka sudah babak ini ya, semifinal. Oh, sudah kelar. Oh, belum di pertandingan. Sepertinya tidak hari ini ya. Besok mungkin. Tidak jadi melihat yang cantik. Kita lihat partainya. Karyakin melawan Sang Lansam dari Amerika, guys. Sambil kalian menunggu, kalian juga bisa ask RL Chess ya, bisa tanya-tanya RL Chess tentang dunia catur yang belum kalian ketahui. Dan di sini posisi dari Sang Lansam, pemegang buah putih dari Amerika. Temannya Hikaru Nakamura nih, salah satu pemain yang juga mengisi line up di timnas caturnya Amerika. Dan lawannya adalah Karyakin Sergei, pecatur yang pernah memecahkan rekor grandmaster termuda di dunia. Dan juga mantan menantangnya Magnus Carlsen, dan tapi sayang kalah. Dan Carlsen akan di challenge lagi oleh Uni Soviet squad ya, oleh Rusia, yaitu Ian Nepomniachtchi. Apakah Carlsen akan tetap mempertahankan juara dunianya? Kita akan tunggu di November nanti, guys. Halo Timor Leste yang selalu hadir, Luis Mantalfaun. Halo saudara, apa kabar? Jam berapakah sekarang di Timor Leste? Dan ini adalah posisi dari ini ya, Sang Lasam. Diagonal Carlsen sangat berbahaya, benar banget Faiz Abdul. Wow, benar banget Faiz Hafiz Ruski di partainya Carlsen gajah B1. Dan kemudian oh, sorry. Kalau kalian pikir gajah B1 ya, kalau kalian pikir gajah B1 itu benar, salah ya teman-teman. Sorry, saya baru sadar ada F5. Dan kalau kuda F2 bentengnya hilang guys, dengan benteng D1, dengan benteng di sini guys. Aduh. Aduh anjir. Ayo guys. Siapa ini anjir? Bopap. Ayo guys, isi lagi sawernya biar RL Chess beli kamera khusus. Enggak pakai kamera laptop. Astuh, astagfirullah. Aduh. Aduh, inilah kerennya orang Indonesia tuh ini nih. Aduh, tahu aja anjir. Aduh.
Emang jelek banget ya kameranya. Nggak penting orangnya kali lah. Yang penting kan kalian melihat partai Grandmaster ya guys. Iya. Bermain catur. Gimana caranya biar dapet gelar ya? Kalian harus bermain catur di event nasional yang diikuti para master ya. Dan poin kalian yang harus didapetin dari ya rata-rata 9 babak harus 75% lah minimal. Berarti dari 9 kalian harus punya poin 6,5 atau 7 ya. Bang, bagi saya bermain catur nggak membosankan. Benar banget Sofyan Hidayat. Bang, tempat nongkrong anak catur di mana? Anak Jakarta ya. Sekarang lagi pandemi sih, biasanya banyak ya. Kalau saya sih di KONI Jakarta kalau saya. Kenapa pecatur cewek dan cowok dipisah? Atmaja karena bukan muhrim ya. Enggak lah. Kalau perempuan seperti Judith Polgar memiliki kemampuan yang luar biasa, dan Judith Polgar adalah legenda catur perempuan ya, yang pernah masuk 10 besar FIDE, dan dia di eranya Kasparov juga. Dan banyak kok pecatur perempuan yang memiliki gelar Grandmaster pria. Kenapa catur nggak masuk Olimpiade? Bagus Kansa, karena ya itu lebih ke bagaimana FIDE ini sih mempromosikan ke Olimpiade, ke apa ya, IOC ya bahasa Inggrisnya, International Olympic Committee ya, penyelenggara dari Olimpiadenya. Itu udah kelas atas guys, gue ketinggian kalau gue ngebahas itu. Iya, oke, Zemdia Fas, ampun Bang Ganteng. Itu jamnya kok balik lagi bang, perasaan tadi kurang 14 menit. Siapa sih? Aduh. Mungkin kuda bacrot betina bang, Roni Marpaung makannya lama dandan sama geraknya. Waduh. Istri abang nih kayaknya nih. Si Anu bang, kapan nikah? Aduh. Belum ada ceweknya. Waktunya nambah. Let me see. Enggak kok guys, masih sama. Tadi ngeliat partai lain mungkin kalian. Bang, kalau kuda makan gajah emang bisa bang? Gajah kan gede bang. Oh, hei, 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 Rudy Iliana. Terima saja komentar nyelenehnya, sudah besok beli kamera ya. Siap Pak RH. Pindah divisi dulu Pak RH. Aduh, aduh, aduh. Buku belajar catur murah lah. Tapi kalau versi ini aja ya, kalau versi otentik kan dari luar negeri ya. Saya juga dulu belajarnya dari buku ini kok, luar negeri, tapi ya nggak original biasanya ya. Udah ini sih, apa ya bahasanya ya, cetakan kita ya. Apalagi nih ya D5 ya. Dan kalau teman-teman nanya itu kok waktunya kosong-kosong, sabar ya teman-teman, itu dari sananya belum nambah. Maksudnya ini kan dari ini ya, butuh internet juga dia. Dan wow, membuang pion ya D5. Dan ya it doesn't matter ya, nggak apa-apa. Apa sih yang disiapkan oleh dia? Yaitu menteri kali D5 dan benteng AD1. Dan sepertinya Carson akan menolak dengan ya pelan aja menteri B6. Smooth ya, pindah menteri B6 dan kemudian raja H1 bahaya karena ada gajah kali D5 open.
dan menteri B6. Kalau kuda F2 juga ada gajah C5. Kekuatan menteri dan gajah di sini mengancam ke F2 itu sangat bahaya. Dan menteri B6 bisa raja F1 dan gajah D5. Ya, putih tidak nyaman ya dengan posisi seperti ini dan gajahnya ini hanya beberapa langkah, dua langkah kalau tidak salah yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Bakrut Etienne membuat posisinya sangat sulit sekarang. Bang, si Chelsea udah punya pacar? Waduh, coba dong tanya ke Chelsea-nya. Komentator catur nggak akan ngomong jebret. Benar banget. Saya ngomong skak. Saya skak pengana. Kuda F2, bishop kali bishop, benteng E8, gajah B1. Bisa juga, tapi ada benteng E8. Zem de Java sudah pasti lebih cerdas cowok pada umumnya dibanding cewek. Waduh. Saya harus hati-hati dalam berkomentar. Kalau itu tuh. Zainal Hakim ya. Enggak kok, enggak. Itu error mungkin. Tapi kita fokus ke permainannya aja, guys. Gak usah fokus ke kenapa waktunya habis itu. Karena biasanya suka error juga dia. Bang, kenapa Wansung, kenapa pertandingan catur internasional setelah melangkah menulis bon utang? Aduh, mending lu bayar bon utang ya. Itu bukan bon utang, tapi langkah yang ditulis. Kenapa nggak masuk EG 2018 catur? Waduh. Jangan bahas yang berat-berat, guys. Itu jangan bahas-bahas yang di luar kebijakan dari RL Chess. Halo Anan, Visi Anan. Halo Mas FM, Visi Anan. Wede. Abdul Rahman. Aduh. Aduh, teman-temanku, aduh. Aku suka tinggal di Indonesia, orangnya lucu-lucu. Iya, tapi kalau gajah turun tadi, gajah ke B1, karena ini dalam posisi pinning teman-teman, jadi bisa dijalankan F5 dan bentengnya akan jatuh. Dan sekarang Carson lagi berpikir nih. Bener banget, ada increment setiap langkah. Baharudin Yudi. Dava Agi, bang, kalau Magnus kalah melawan Ian Nepo di bulan November, apa yang terjadi? Ya, dengan terpaksa Carson harus, ya, era dari Carson sudah selesai ya, dan era baru dari Ian Nepomniachtchi yang akan menjadi nomor satu dunia. Dia yang berhasil menjadi world champion, dan apakah itu akan terjadi? Kita akan lihat, guys. Karena world championnya nanti bulan November. Yudiana by one sama saya, bang. Enggak, kamu jelek. Kayaknya Carson sudah menang ini. Betul banget. Percaya nih yang ngomong orang Medan, Gusar Tampu Bolon. Belum menang ya, tapi unggul. Thank you. Sawerianya masuk lagi. Cos, masuk lagi Sawerianya dari Mangga 2. Wih, Mangga 2. Mantap nih, dari Harko atau WTC nih. Ditunggu beli kameranya. Anjrit, anjrit. Ditunggu beli kameranya. PPKM, guys. PPKM, aduh. Aduh, muka gue jelek banget kali ya. Aduh.
apa remang-remang kali ya, kayak ini kali jurnal ini. Thank you, siapa lagi nih? Oh, dari Denny masuk Dirgantara 24. Terima kasih untuk streamingnya. Wow, terima kasih Denny untuk Saweriannya. Terima kasih, dan ya semoga sehat dan lancar terus. Dan enjoy streaming, Denny. Dari Haryanto juga, Ben Starlak. Semangat selalu Bang sama Atsu. Semangat juga ya Mas Haryanto yang punya PO. Semangat, semangat. Thank you teman-teman yang udah memberikan Saweria, udah nyawer channel ini untuk berkembang ya, untuk growing. Semoga kalian juga growing dalam kehidupan kalian dan enjoy the streaming intinya. Semoga tidak ada yang baper ya kalau RLCS lagi streaming, karena pada prinsipnya hanya ingin membantu teman-teman untuk menikmati langkah-langkah dari Grandmaster, dan tidak ada niat untuk ya menyerang siapapun di sini, dan tidak ada niat untuk menjatuhkan ya. Dan kita coba apa ya, menikmati waktu di tentu saja apa ya, dalam waktu yang sulit ya, bukan waktu yang salah ya, waktu yang sulit. Pandemi juga belum kelar, jadi kita nikmati dengan hal-hal yang membuat kita jadi apa ya, naik imun ya, dan positif juga. Enjoy streaming teman-teman. Thank you, kalian juga bisa memberikan Saweria seperti yang diberikan oleh Mas Denny, Mangga 2, dan Haryanto, Madura, dan juga tadi ada yang memberikan. Sebelumnya ada Hamba Allah, ada Truly Pardede, ada Hikaru, ada Maxi, ada Emre Chan, ada Fauzan, ada Torchis, ada Hadi yang memberikan 200 ribu, dan juga ada Haji Jajang. Kemarin bahkan ada isi Penko. Kalian bisa dengan cara barcode di bawah ini, gampang banget, tinggal barcode, atau dengan mengisi link di Saweria yang ada di kolom komentar yang RL Chess telah sematkan. Dan Carson juga belum melangkah nih teman-teman, balik lagi ke catur ya. Ya, Carson sedang memikirkan tentu saja sebuah langkah panjang ya, atau analisa yang cukup panjang nih. Memikirkan Menteri Benem of course, dan putih akan Raja F1 nih, feeling saya, karena kuda F2 menyiksa bagi putih ya, ada gajah C5 di sini. Video abang lambat. Sabar ya sama Bruri. Aduh maafin ya. Umur abang berapa? Kelihatannya berapa guys? Jerry Invel. Menurut saya cuma Caruana, Wesley, Dingliren, Hikaru yang sedikit bisa ngeimbangin King Magnus Carlsen. Wow. Kemarin ada anak muda tuh, sampai 8 partai Carson dibuatnya. Asik dibuatnya. Yap, korban pion, pawn sacrifice ya, Barudin Yudi. Oh, Carson memilih langkah menteri kali D5, mengambil pion ya. Dan ini menurut evaluasi komputer, keunggulan Carson walaupun unggul tapi sedikit menurun ya. Dan guys, Carson bisa melakukan langkah benteng kali E4 nih. Wow. Ya, Carson melakukan ini ya, sacrifice queen.
buang menteri dan tuker kuda benteng berarti dong. Oh, wow, what the nice. Karena benteng E1 dan benteng F8 ada ancaman skak mati di E2. Wow, keren keren keren. Iya, kalau ya sekarang Carlsen akan jalan benteng F8 karena tidak bisa benteng kali D6, ada checkmate ya. Kekuatan dua baris gajah. Maka harus ditutup benteng E5 satu-satunya, karena kalau benteng D2 tetap mati gajah C5. Checkmate, nggak bisa jalan di sini. Dan harus benteng E5 nih di sini. Wow, ya benteng E5 benar banget. Apakah Carlsen miss? Perbedaan komentator catur dan bola. Komentator catur punya bola, komentator catur punya bola, komentator bola nggak punya catur. Waduh, bisa aja orang Indonesia. Dan ya, Carlsen cepat menjawab dengan makan benteng kali E5 menggunakan benteng dia satu dan gajah kali E5 dan ya ada gajah kali C3. Dan wow, walaupun Carlsen dikatakan unggul tapi masih tipis nih guys. Ya. Tapi Carlsen adalah Carlsen ya. Wow. Waduh, harga kak variasi ya jualan anu apa sih, apa sih dari atas bang, kok keramiknya kayak lagi di aduh, ada lagi udah beli kamera sekarang mulai ini ya, keramik di belakang ini dibahas, ampun aduh. Ya spam komen ya. Leo mana nih, Leo nih. Nggak apa sih teman-teman, saya orangnya nggak terlalu cepet ini ya emosi, tapi saya ini aja kalau ada beberapa yang menurut saya itu harus tegas baru deh. Ini moderatornya ini juga loh, terkenal juga loh, Om Leo berkaraoke loh ini loh. Kalau teman-teman tahu enggak ya. Dan ya, Bakrot Etienne balik lagi ke partai. Bakrot Etienne jalan Raja F1 karena kalau Raja D1 tidak lebih baik ya. Dan Carlsen langsung menjawab gajah C8 mengancam menteri dan apa yang akan dilakukan oleh ya, Bakrot akan menjawab menteri G2 sepertinya untuk kesini ya. Wow. Ya, tidak sebesar keunggulan tadi ya menurut evaluasi komputer, tapi kita akan lihat nih. Carlsen adalah Carlsen ya, dia God. Iya, jangan spam teman-teman. Salam dari Tulungagung Bang, semoga RL Chess makin berkembang. Thank you Aris Way. Semoga kamu juga semakin berkembang. Ya, menteri G2 langsung dilakukan ya. Dan ide apakah yang akan dilakukan? Oh ya. Ya, Carlsen bisa melakukan gajah F5 ya. Memberikan gajah di D3 tapi dengan tujuan gajah D3. Kalau raja G1 udah ada skak, bentengnya 1, raja F2 ada benteng E2 ya dan dapat menteri. Dan tapi of course Bakrot nggak mau ya, setelah gajah F5 mungkin menteri ke D5 ya. Ah ya, ada ide juga benteng ke D8 ya, benteng ke D8. Apabila dimakan ada benteng D1 cek, apabila raja E2 ada gajah G4 cek menjaga benteng juga. Raja E3 cek benteng D3 skak. Apabila raja F4 ada bangunan ini skak menteri. Dan apabila raja F2 ada bangunan skak menteri juga benteng D2 guys.
Ya, ada dua pilihan ya. Mungkin benteng D8 lebih bagus karena menghalangi menterinya untuk aktif dulu nih ke C6. Wow. Ya, mengingetin lagi buat teman-teman, RLCS lagi ngadain giveaway yang akan diumumkan minggu depan. Hadiahnya itu chess set internasional, guys. Kalian bisa mendapatkannya dengan cara nonton video RLCS yang sudah diupload tentang giveaway, dan kalian tinggal ikutin aja caranya di situ, gampang banget, guys. Oh wow, heru-heru untuk pertama saya mengikuti ini setelah puluhan tahun vakum main catur. Dengan ini comeback catur untuk membimbing dan menyemangati generasi muda, bener banget. Ya, kalau kita pernah main catur pastinya akan merindukan permainan ini ya. Karena walaupun kita tidak aktif menjadi atlet, tapi permainan ini lagi dan lagi memberikan benefit ya. Untuk selain benefit maksudnya impact ya, impact yang positif untuk kehidupan kita ketika kita bekerja di kantor, dalam mengambil keputusan, dan ketika kita bisa apa ya, menerapkan ya, terapkan nilai-nilai dari permainan catur seperti langkah kombinasi contohnya ya. Kalau bagi saya nih, langkah kombinasi apabila diterapkan dalam kehidupan itu seperti melakukan apa ya, hal yang ini ya, maksudnya hal yang kecil tapi untuk mendapatkan yang besar gitu loh. Dan seperti juga ini inti dari bermain catur, yaitu berpikir sebelum melangkah. Jadi kita lebih ini lagi, jadi aware ya, orang yang lebih. Wah, berarti kalau gue melakukan komen negatif di YouTube ini, walaupun iya yang punya channel ini nggak tahu gue di mana, tapi itu kayak lu menyakiti diri lu gitu loh. Kayak ya, dengan secara tidak langsung itu menyebabkan diri lu menjadi orang yang tidak apa ya, tidak baik juga gitu. Dengan kita apa ya, melakukan hal buruk kepada orang lain itu bukan menjadikan kita ini ya apa, lebih baik ya. Pencahayaannya kembali bang, harusnya dari depan. Gimana sih? Emang kameranya jelek kali ya? Berapa nih? Waduh, pelan-pelan nih saya. I love you Chelsea. Juang lelah. Berkembang apanya bang? Hidupnya dong. Iya, gajah F5. Ternyata Carson memilih gajah F5 dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan menteri ya. Tapi Bak Rotetian bisa menjawab menteri ke D5 nih guys. Dan wow, kalian juga selama menonton streaming dari RLCS ini bisa tag ya. Bisa kalian update di story Instagram kalian dan bisa tag ke akun dari Rurep26 dan Lutfi Al, dan RLCS nanti akan saya repost guys. Thank you untuk apresiasinya teman-teman. Sudah mencapai 1000 view, dan kalian bisa support RLCS untuk tetap berkembang dengan memberikan like di streaming ini guys. Gampang banget. As simple as that guys. Saya belum nikah, masih one. Pernah duel sama GM Sande Sinabang, tentu saja ya, karena saya juga sebagai atlet profesional yang masih aktif. Dan ya, channel ini milik dua orang pecatur yang masih aktif, atlet nasional ya. Tommy Hendrik Carson gak ada apa-apanya sama Dewa Kipas. Wow, udah hampir 10:30, kayaknya banyak orang ngantuk ya. Nah, benar banget pertanyaan yang bagus dari Farid Hamzah Priyandani, bang, yang ditulis sama para pemain pas permainan catur klasik itu apa sih? Ya ini, rekam ini ya, permainan, yaitu mencatat langkah mereka. Ini kenapa saya tadi bilang menteri D5, gajah F5 itu menyebutkan langkahnya, guys. Dan dalam notasi inilah disebutkan menteri D5. Ini jalur D dan ini menghitungnya dari putih ya. Ini jalur D dan ini letak 1 2 3 4 5 dan ini menteri ke D5 gitu, guys. Menteri D5 langsung dijawab gajah N6 dan membuat keunggulan Carson semakin tipis melawan
Ya, pecatur experience player ya, Bakrot Aitien dengan gajah 6. Wow, semakin tipis keunggulan dari Carson nih, guys. Oh, apakah Carson mampu menang? Dan mungkin dia mengalami kelelahan juga ya, karena kemarin memainkan 8 partai yang cukup ini seru. Bang Lu lagi live di kamar mandi ya. Enggak lah. Kurang ajar. Kurang ajar kamu, Bang, yang itu. Jawab dulu umur berapa, Nathan Enrico. Maksa banget sih. Siapa yang cita-citanya ya? Bang, giveaway mobil Erandro Silio Nugraha. Diecast ya, versi diecast. Ntar gue kasih 1K view, Bang. Thank you semuanya. Sadan Adan. Sidan Rembang hadir. Halo Sidan. Mugi MPW baru ngikuti. Halo Mugi, welcome to streaming ini. Kita lagi nonton langkah-langkah dari pecatur hebat nih. Giveaway-nya kapan? Kalian nonton videonya di situ sudah dijelaskan semua, guys. Dari Putra Maas. Dan pasar sepi, Bang. Semoga cepat kelar coronanya, Arya Putra-Putra. Wow, 1K view, new record. Yes, like yesterday ya. We achievement unlock nih. 1K. Dan ini bukan support dari teman-teman sih. Dan bakal lebih keren lagi kalau teman-teman juga selain menonton streaming ini bisa memberikan like teman-teman di streaming ini. Giveaway ganti background keramik. Treat. Giveaway kamera laptop, Bang. Bang RLs. Target IM kapan ya? Secepatnya ya, karena ini juga ada pandemi jadi nggak bisa tanding di luar negeri, guys. Doain secepatnya dan ya doain juga dari Lutfi cepet apa ya, dapat memenuhi Elo 2500 dan dapat satu norma GM lagi. Carson siapanya Halan? Waduh. Aduh. Kalau pemain catur kalau pemain United gue bahas. Nah, bagus banget dari Rudy. Bang, sebuah oh iya, gajah E6 dijawab menteri C5 dan Carson mengambil gajah kali B2 ya. Balik lagi dulu ke catur. Ngambil pion B2 dan iya, tapi kalau menurut analisa komputer di sini tipis banget. Dan ya kalau saya megang buah hitam sekarang, satu-satunya cara Carson menang adalah dengan memanfaatkan pion C ini ya, salah satunya. Dan apabila Carson sanggup menjadikan pionnya ini, cukup bahaya. Oh, sorry. Cukup bahaya untuk Bakrot Aitien, guys. GM Susanto dan Mas Ervan sudah pulang ke Indonesia, guys. Kita doakan mereka selamat dan tidak ada dan comeback stronger ya, Mulkai ABD. Tinggal di mana lu, Bang? Di Mas Ade. Waduh. Mau apa tuh? Baru 15 tahun, bohong lah. Badan gede begini 15 tahun. Amin, rezeki kita nambah sadikin-dikin. Apa nih? Tapi Carson belum membuat love bang bahaya ya. Oh iya, Carson belum buka jendela ya maksudnya ya, supaya menghindari back rank. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bang, hadiahnya apa sih dari gelaran FIDE World Cup 2021 ini? Ya, selain dari mereka mendapatkan ribuan dolar ya, juara satunya sebagai championnya akan mendapatkan 110 ribu dolar US dollar, yang kalau dikalikan rupiah itu mencapai 1,5 ya,
kemarin ada nih yang analisa di komentator. Tahu bener tahu enggak kalian bisa hitung sendiri. Selain itu, mereka juga mendapatkan uang yang mereka telah dapatkan di babak-babak mereka lalui ya. Jadi misalkan kalian pulang di babak pertama juga kalian sudah mendapatkan ribuan dolar guys yang bisa kalian bawa pulang. Jadi walaupun kalah juga ya ada pesangon lah gitu. Jangan lupa ngopi 1K belum nih. Karena kalau buat kopi dulu agak lama nanti ditinggal. Iya, Raja G2 benar banget ya. Karena bagi putih sekarang adalah bagaimana menyelamatkan rajanya. Dan bagi Carson tentunya harus memanfaatkan dua pion ini. Mungkin dengan menjaga ya gajah D7. Dan apabila dia ancaman tri C7 bisa gajah G4 nih. Untuk membuat rajanya terkurung dari pertahanan hitam. Dan benar banget kan dijaga pion B5 nya. Dan ya sayangnya dengan kekuatan menteri ini bisa mengganggu pertahanan dari Carson. Menteri C7, gajah G4 dan bisa menteri C6. Oh. Sepertinya Carson salah mengambil keputusan ya ketika tadi bak rotetin membuang pion D5 guys. Dan itulah mengapa if you see a good move, look for better one ya. Ternyata Carson ya sekelas nomor 1 dunia juga bisa bisa slip dalam mengambil keputusan guys. Dan itulah mengapa fisik juga menentukan ya dalam permainan catur. Mungkin Carson juga kecapean kemarin bermain sampai 8 partai guys. Dan wow, sorry saya bilang kenapa wow karena ini sebuah langkah yang salah dan menciptakan keunggulan besar bagi Carson. Menteri D5 dan keren banget sih, langsung nemu langkah yang paling akurat, benteng D8. Selain menjaga tapi menyiapkan untuk open skak, checkmate. Dan Ayo lo. Apa yang akan terjadi apabila menutup game 4 mungkin akan dijaga gajah F6 ya, menjaga bentengnya di sini supaya bisa buka gajahnya. Wow. Orang Batak katanya pada jago catur ya Bang Rizky Ramadan, benar banget dong. Banyak legenda catur dari yang membela timnas Indonesia dalam percaturan juga banyak ya kalau kalian mau tahu. Dan Grandmaster dari Medan juga ada namanya Cerdas Barus. Dan kalau legenda caturnya ya ada Monang Sinulinga, ada Salor Sitanggang International Master, banyak banget. Mungkin ada yang mau nambahin orang Medan. Final 2K penontonnya kayaknya nih Givar aja. Siap. Sande Sinabang Bang di Kroasia Grand Chess Tour, Kasparov kok bisa hancur banget mainnya kayak dipermalukan gitu. Menurut lu Bang ya? Ya karena Kasparov juga udah lama ya, kayak seperti pemain bola yang sudah lama tidak latihan dan tidak mengikuti liga ya. Jadi hilang touch gitu loh. Dan makanya ada yang bilang juga Grand Kramnik ya. Kramnik bilang bahwa pemain catur kalau mau jago setiap hari harus berlatih catur. Karena catur bagi dia juga seperti body lifter ya, seperti membangun sebuah, kalau kita fitness ya ingin ngebentuk badan kita bagus, harus setiap hari untuk bisa tetap di good shape gitu. Sande Sinabang. Ya gajah B1, menteri C5, gajah F6 dan gajah B1 ya. Dan hitam sekarang bisa melakukan kuncian ya dengan gajah B4 dan turun benteng D2. Dan dua kekuatan dua gajah ini dengan gajah hitam putih ini, sepasang gajah ini sangat berbahaya guys. Wow. Apa yang telah dilakukan oleh Bakro Tetian ya. Asal gue dari mana? Dari mana ya? Kira-kira orang Jawa, orang Medan, orang Manado. Ngana bisa ngira gak?
Nama channel IG RLC siapa? Rurep26 dan Lutfi Al Putrama. Giveaway papan catur sama bidaknya, iya benar banget, satu set chess internasional. Kenapa gajah nggak D6 tempo skak dan nanti dapat menteri? Wow. Kalimantan Tengah hadir, iya. Halo Kalimantan Tengah. Bener baris Huta Galung kan? Kan ternyata banyak juga yang nonton nih, dari 1000 orang pasti ada yang lebih berpengalaman ya dari saya, dan bener banget saya kenal itu nama itu ya, legenda catur dari Medan, baris Huta Galung, bener banget. Banyak banget nama pecatur legendaris yang saya ketahui ya, kayak yang teringat di otak saya seperti Ben, apa Ben Kileng ya, terus juga ada Arova Bakhtiar, ada Idi Handoko, ada Ruben Gunawan, itu sih banyak lagi. Iya bener banget, di era modern ini pemain catur ya cukup kuat ya dengan teknologi yang semakin canggih. Kan waktu zamannya si Kasparov kan dia uji coba aja baru sama komputer yang RAM masih ini ya, Pentium yang mungkin belum ada ini kali, laptop gamers gitu ya. Dia kan masih sama Deep Blue dulu tahun 2000, Deep Blue. Ya, quarter final ini direncanakan bermain dua kali catur standar guys, 1,5 jam, 30 detik increment dan 40 langkah, ada tambahan 30 menit guys. Dan apabila hasilnya 1-1 akan berlanjut ke catur kilat, catur cepat, sorry. Aduh, pegel. Lu dari Papua ya? Waduh. Memang kenapa kalau saya dari Papua? Carson nyerah? Enggak dong. Kok nyerah? Kupikir tadi mau bilang Ruben Onsu, enggak dong. Ini Carson sudah menyampai langkah waktu 41 guys. Jadi masing-masing pemain ini mendapatkan tambahan 30 menit lagi guys, dengan tambahan waktu. Jadi bukan waktunya 00 ya, ini waktunya nanti akan berubah nih, cuman karena dari internet ya, jadi mesti sabar guys. Kalian jangan fokus ke waktunya itu deh, mendingan. Ya itu nanti nambah guys, kayak kita aja sih, kayak kita main ini aja sih, kan butuh ini ya, waktu dia. Tuh lihat waktunya nambah lagi 28 menit. Itu tambahan waktu yang didapat pemain ketika mencapai langkah 40 guys. Kalem, kalem, kalem. Kalem, kalem. Setelah langkah 40 itu ada tambahan waktu guys. Awas corona, pernah corona kok. Tenang aja Mervin. Dan doain sembuh, apa sehat-sehat aja. Batuk mulu kayak Dustin anjir. Zero logic dong gua. Kayak Dustin anjir. Ini tadi karena makan ini. Karena makan ciki dan minum air putih. Karena ngomong juga, sambil ngomong jadi tadi kesenggrak. Dan sudah divaksin ya saya, dan di rumah aja tentunya. Harus kena corona lagi, aduh, aduh kawanku, doain yang baik-baik dong. Bang lihat langkahnya udah di mana, ya ada dong di sini. Ada udah langkah ke 40 guys. Ganti keramik bang backgroundnya, ampun dah. Tahu? Bukan banyak GM yang gak ikut ya, tapi banyak GM yang sudah tersingkir guys. Semuanya yang ikut rata-rata Grandmaster guys. Gimana cara naikin rating? Python bisa main di turnamen nasional atau internasional. Kalau misalkan Python mau dapat
Elo Rating Internasional, Python bisa ikut turnamen internasional. Dan nanti nama Python akan muncul dan ratingnya akan muncul 2000 apabila Python main di turnamen Open Master ya. Elo rating pertama yang didapat Python itu 2000. Tapi kalau Python ikutnya di kelas yang non master munculnya 1800 Python. Itu sih. Bener banget. Kalau belum nyampe langkah 40 tidak ada tambahan waktu ya. 30 menit. Jadi setelah 40 langkah nambah waktunya. Ada Marga Huta Galung Bang, Legend Catur. Halo. Halo. Ya, memberikan pion di G4 dan makan, dan Carson juga udah membuka ini ya. Nafasnya buat rajanya. Dan dengan posisi yang terbuka kayak gini, sulit untuk putih bisa ini ya mengamankan rajanya karena akan dikejar terus dengan kekuatan benteng dan sepasang gajah. Nakamura nggak ikut, teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru gabung, lagi dan lagi welcome to streaming ini. Kita lagi nonton Piala Dunia 2021, guys. Dan ya, di sini Bakrot buang F5 ya, dan dengan seperti ini Carson akan mulai king hunting ya, atau mencari raja dari putih di sini dengan benteng D2, raja G3, mungkin gajah D1 ya, dan kekuatan dua gajah ini akan sangat berbahaya. Sementara menterinya tidak bisa terlalu banyak mengganggu raja karena akan aman di sini. Dan tidak bisa memberi dukungan gajah ya karena ada benteng di sini, guys. Dan sepertinya Carson akan menang nih karena kesalahan juga yang dilakukan oleh Bakrot tadi. Thank you Mugi MPW. Bukan masuk angin ya ini. Ini. Apa tadi makan cemilan? I'm okay kok, I'm okay. Aku pernah COVID dan sangat fokus banget ke kesehatan. Jadi buat teman-teman yang belum kena COVID, jangan sampai kita ngerasain ini ya, ngeremehin COVID, dan ketika baru ngerasain, kalian baru sadar kesehatan itu penting, guys. Bangga gue sebagai Marta Huta Galung. Marga Huta Galung, wey, keren. Dan ya, Carson menjalankan G5. Wow, sebuah langkah taktis tapi juga langkah kunci Carson untuk menang nih, karena supaya tidak ada pertukaran pion di sini dan membahayakan Carson. Dan dengan raja G7 tentu aja nyaman ya. Menterinya tidak bisa banyak mengganggu pion di F7 karena ada gajah H5 nanti. Wow. Sangat stylish banget Carson menang malam ini ya. Sabar, halus, dan ya kuncian yang terakhir ini cukup untuk mengantarkan Carson. Stylish banget ya, kalau gue bilang nih, waduh, smooth banget mainnya malam ini. Dan ya mungkin beberapa langkah lagi akan menyerah ya. I will my legal adli, iya, thank you. Nakamura lagi rehat ya, dan ngebangun YouTube juga dia, bener banget nih. Dari siapa tuh? Hiya hiya iya, Muhammad Yusuf Hatim. Hitam sudah pasti menang ya, kansnya lebih besar untuk menang. Ronaldo nggak ikut Piala Dunia bang. Ronaldo, waduh, beda beda cabang ya, itu kan dia ini harusnya apa, voli pantai bang. Ada yang dislike satu. Iit Stiana,
India maju di catur terutama setelah Anand juara dunia. Bener banget ya, bener banget nih Pak Iit, dia berimpact ya, lagi-lagi berimpact positif. Dan juga ya bisa dikatakan metode yang digunakan dalam percaturan di India ini sangat support mereka, dan ya anak mudanya akhirnya pada berhasil. Dan juga kalau saya bilang ya, kalau lebih deepnya lagi, karena geografis dari India yang dekat ke Eropa tentu saja menguntungkan mereka ya. Pemain awam bisa ikut turnamen resmi Percasi nggak bang? Pijar Maulana bisa banget. Kawan-kawan itu nggak ada ini ya, nggak ada suatu halangan apapun untuk ngikut turnamen Percasi. Yang penting kalian sehat dan iya, kalian bisa mendaftar apabila ada turnamen. Sustrito Huang, bang, apakah AM bertanding sama IM, lalu FM sama FM, GM sama GM aja, atau AM boleh bertanding? Wow, boleh ya. Hampir sama kayak di olahraga lain, kayak di sepak bola. Yang intinya siapa yang punya, yang mampu ya, kompeten untuk ikut di FIDE World Cup ini dan bertanding menang terus seperti yang di aduh digigit nyamuk bentar, seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Tabatabai dari Iran yang elo ratingnya sebenarnya 2600 ya, 2600, dan bahkan bisa melaju ke quarter final ini. Dan dia dapat bonus ikut FIDE Grand Prix 2022 yang diisi pemain-pemain kuat tentu saja. Dan ya jika kalian mampu, tidak ada halangan guys, tidak harus IM ketemu IM, FM ketemu FM, enggak guys. Bang, kenapa banyak fans Michael Tao? Karena mungkin karena permainan Michael Tao yang ini ya, yang immortal, yang apa ya, yang tajam banget. Alwi Azikri, bener banget Madilah analisinya, makan pion G4 harus dilakukan. FM kepanjangannya apa bang? Reza Pahlevi FIDE Master, itu merupakan gelar master dari FIDE ya. Kabar-kabar bang kalau ada turnamen besar, jadi kita bisa-bisa latihan dulu sama bang Ruri Hek, getaran kolbu. Kita nonton atau kita ikut turnamen besar? Bang, ada GM yang elo rating sampai 3000-an, Dayat Fatur belum ada ya, dan saat ini Carson sedang menuju ke sana. Dan apakah bisa? Carson juga belum mencapai 2900 ya. Dan rating tertinggi pecatur yang pernah dicapai itu salah satunya Carson dengan 2800 lebih ini. Cika, Dewa Kipas ikut Piala Dunia? Enggak ya Cika, Dewa Kipas lagi PPKM, enggak boleh sampai tanggal 2 nanti. Enggak, emang enggak ikut. Naina Ramadhani, bang, rating Elo ditentukan dari mana? Rating Elo ditentukan dari ya sama seperti ini kali ya, bola ya. Gimana kita juara gitu-gitu. Dan semakin sering kita juara, tentu Elo rating kita akan bertambah. Meningkat maksudnya ya, bukan juara di circle lu doang, tapi ketika lu bermain di nasional lu juara, lu ratingnya bertambah, ketika di internasional lu juara, lu bertambah lagi gitu. Kesempurnaan Urip, bakot blunder parah, benar banget. Dan wow, Bakrot menyerah, sudah menyerah ya guys dalam posisi ini. Dan mungkin satu-satunya yang bisa dilakukan Bakrot adalah Raja G3, Gajah D1, Gajah A2, dan Gajah H5. Dan ya ini tentu saja sudah menang bagi hitam ya. Tinggal hitam bentengnya masuk, dan kalau raja di bawah kan cukup bahaya ya. Dan pion ini juga akan mengganggu lagi nih. Kekuatan dua benteng dengan gajah ini cukup bahaya guys. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Bakrot tadi ya ke Menteri D5 tadi. Nah di sini Menteri D5, Gajah D, Menteri C5, Gajah B2, Raja G2, Gajah D7, dan ini Menteri D5 sebuah kesalahan yang membuat Carson unggul lagi nih. Dan harusnya dia bisa Menteri C7 nih, menurut analisa dari komputer ya, Menteri C7, dan apabila Gajah G4, Menteri ke C6 atau H3 dulu.
Ya H3 ya. H3 lebih bagus. Karena dia tidak bisa bentengnya 2, Raja F1 akan dijawab dan ada ancaman back rank checkmate. Dan karena kesalahan yang dilakukan oleh Bakrot lagi, Menteri D5, akhirnya Carson menemukan langkah ini dengan cepat, gajah benteng D8. Tris E5 ke G6 supaya bisa maju pionnya dan menjaga benteng, dan G6. G4 dimakan. Nah, kira-kira kalau nggak G4, kenapa sih? Kalau misalkan jas gajah E4. Ya, kalau gajah E4 ada gajah G4 aja ya, guys. Gajah G4 dengan ancaman benteng D2 juga, dan apabila gajah D5 dorong ya. Mendorong pion Carlsen di sini dan cukup berbahaya. Jadi ini game pertama dari Magnus Carlsen yang akhirnya finally ya dia menang ya dengan dengan bermain sebagai pemain hitam, dan besok akan bermain lagi dengan buah putih di game kedua, dan tentunya itu cukup menguntungkan Carlsen ya, dan menyerah Bakrot Etienne yang merupakan pecatur legendaris dari Prancis, mencapai Elo rating 2731 di tahun 2005. Magician from Riga. FM sama IM, tinggian IM. Elo game sama Elo resmi beda sayang. Apa tuh sayang-sayang? Bentar ya. Final ideal Magnus lawan Karjakin nih kayaknya. Wah, berarti terulang lagi dong. Berapa Elo rating Blitz FM Mas Rudy di Lichess? 2600, 2500, 2600. Kalau yang bullet 2700 pernah. Iya, tertinggi Carlsen. Yuso Primantondano. Tadi ada Reza Dwi Handoko yang nanya Elo rating. Iya, Rocky Raja Muda, terima kasih. Alif Lukman, terima kasih udah ngasih tahu. Iya, Carlsen 2882 seingatku, Muhammad Arsy Ramadan, bener banget. Yang tertinggi ya. Kicks ngomong terus, kalau gua diem ntar kayak nonton ini. Apa naik? Ferry Wikoko opening favoritnya apa bang? Swap Karjakin, bener banget. Kita pindah ke partai Karjakin ya teman-teman. Wow, Karjakin dalam bahaya. Wow. Karjakin dalam bahaya teman-teman. Sam Langsam punya ini ya, inisiatif dia. Elo ratingnya berapa? Vide atau Lichess? Mantap. Ya, Novianus sama-sama enjoy streaming ya. Dan saya 2600 di Lichess. Kalau kita analisa di sini, pemain hitam harus merepon putih, baru saja jalan A5 nih.
tidak membuang pion ya teman-teman. Apabila kalian makan pionnya, B kali E5, ada jalan kuda D5 skak, dan apabila raja E8, ada kuda kali C7, kuda kali C7 dan raja kali C5. Rajanya ini akan membantu serangan dengan raja B6 atau raja B7, tapi belum bisa dilakukan karena ada kuda D5 ya. Tapi pion A-nya ini dalam terancam, teman-teman. Dan ya itu ide dari putih tentu saja ya. Dan lebih manisnya lagi karena bangunan dari Samlang Sam ini bagus banget karena bentengnya terjaga oleh gajah, rajanya di sini dan kudanya di sini bisa naik ke sini. Dan ini unggul untuk putih. Dan ya ternyata apa yang dibilang sama Samlang Sam kemarin bahwa dia ketika harus memilih Karyakin atau Fajar Lagraf yang berhadapan dengan Karyakin, dia merasa siapa aja sama aja kuatnya ya. Tapi dia merasa bahwa dia akan memberikan sesuatu kejutan ya, suatu kejutan karena performa dia di FIDE World Cup 2021 ini cukup cukup bagus teman-teman. Jadi kepedeannya ini bisa dilihat loh bahwa ya dia lagi on fire di sini. Jadi rating, perbedaan rating walaupun dia cukup rendah di sini, lebih rendah ya dari Karyakin, tidak menjadi hal utama untuk memenangkan pertandingan. Karena di situ juga bisa ada faktor kelelahan dan faktor kesalahan dari pemain itu, guys. Dan ternyata Karyakin bisa aja kalah di game pertama ini, dan apakah akan comeback besok kita akan lihat. Karena Samlang Sam dengan lagi mode beast banget nih, mode on fire. Thank you, ya ya, enjoy. Setiap hari kita streaming di sini dari jam 7 dan besok akan streaming lagi. Ahmad Zulkifli, FIDE Master. Gak ngerti catur tapi suka nonton catur. Halo Ramadhani Fakih, sekarang bisa belajar catur di sini. Tommy Gorat, favorit Annie Carson. Dan Dubov, sang jenius dan sang entertain, bener banget. Ah, kalian punya analisa nggak gimana cara hitam merespon ini? Merespon ancaman dari putih di sini, guys. Dan ya, wow, ternyata tidak mau kuda D5 ya, tapi memberikan B6 dulu nih. Wow, B6 ini bukan pion gratis ya, tapi poison pawn atau pion racun karena ada ancaman kuda D5 skak dan dapat gajah, guys. Dan ya mungkin Samlang Sam ingin buah hitam mundur semua nih. Dan pionnya sama ya sebenarnya. Dan putih bisa sih mengambil benteng D1 di sini untuk kuda D5 dan kuda F6. Atau bentengnya masuk ke D6 kemudian kuda D5, raja F7, benteng D7. Ini akan bahaya juga buat Karyakin nih. Vidit draw hasilnya. Vidit masih lolos. Tadi draw melawan Dudayan Kritov di babak quarter final ini, guys. Favorit saya French Defense. Partai Carson Willy udah selesai dengan hasil draw. Gadget JKT Driver, Bang, kalau kita main terus lawan gak pakai teori pembukaan, gimana cara menghadapinya? Langkah kita tetap sesuai teori atau adaptasi lawan? Tentu saja kalau udah keluar dari teori berarti kita adaptasi lawan ya. Apabila lawan kita keluar dari teori berarti dia tidak paham teori dan akan terjadi sebuah kesalahan bagi dia tentu saja. Dan bagaimana kita merespon itu ya dengan memperhatikan kira-kira apa hukumannya nih, dengan menemukan langkah yang punishment sebagai dia keluar dari teori. Ya, FIDE World Cup 2020. Udah ya tadi Poncoya, kenapa Bakrut menyerah? Karena kekuatan benteng dan sepasang gajahnya Carson itu tidak bisa dihadang ya, atau tidak bisa disanggup dijaga lagi oleh Bakrut dari kekuatannya Carson. Hengki Kurniawan, Bang Mas Rui, lo rating blitznya berapa ya? Berapa ya? 2300-an nih. Di video berapa ya? Lupa.
Magnus sudah selesai. Bongklot tentunya Nabil Maldini. Kalau Raja B5 gimana? Belum ya, Raja B5 juga bagus, tapi ya di sini lebih ya, ketika kita melihat langkah bagus, ada langkah langkah lain lagi yang lebih bagus, yaitu benteng D1 untuk masuk benteng ke D6, kemudian kuda ke D5, rajanya geser, kemudian skak dapat pion di baris ke-7. Karena gajahnya ini udah menjaga pion, letak pion jadinya ini ya, apabila ada A2 kemudian akan dijaga gajah A1. Jadi ini lebih bagus, guys, benteng ke D1. One Piece catur favorit di mana, di video atau di mana? Efek belum ngopi nih, kayaknya mulai berasa nih. Mengingetin lagi ya, teman-teman bisa ikut giveaway-nya RL Chess yang akan memberikan chessheet internasional. Nonton videonya di YouTube RL Chess, guys. Videonya sudah diupload bagaimana caranya dan gimana supaya menang. Halo Parung. Nanti gua ke Parung ketemu. Siapa yang menang antara Carson melawan Bakrot? Ya, Carson berhasil menang dengan buah hitam. Dan besok akan game kedua di channel RL Chess jam 7. Kalau prediksi yang juara, Arif Effendi masih Carson ya. Kenapa Carson? Karena Carson punya motivasi khusus juga bermain di sini untuk mendapatkan piala di FIDE World Cup ini. Karena dia sebagai pemain catur belum pernah juara di FIDE World Cup ini, guys. Dan kalau ditanya kenapa raja ke B5 enggak ke B5, karena ada langkah lebih bagus, benteng ke D1 ini lebih bagus, guys. Jadi lebih memilih kita langkah yang lebih bagus dong, tentu aja. Bang Nuritno. Nah, ini lagi jalan untuk hitam, guys. Hitamnya lagi mikir. Putih tentu saja di sini idenya adalah menempatkan benteng di D6, kemudian kudanya skak ya. Benteng di D6 dan kuda skak. Dan sekarang hitam tidak bisa keluar gajahnya karena ada skak di D5, dapat garpu ya. Kena gajahnya. Waduh, ketinggalan nih Putra Ginanjar. Partai Carson draw melawan Bak eh draw menang melawan Bakrot Etienne. Sorry, sorry. Masih Mulkai. Prediksi final siapa nih kira-kira? Kalau saya sih Carlsen pasti akan ke final ya, feeling sih. Bikin Indomie bang, nanti kelamaan gue ninggalin ini live-nya, balik-balik udah nggak ada yang nonton nanti. Sebenarnya belum makan sih. It's okay, it's okay. Thank you guys sudah perhatian. Ya, Arif Effendi. Enjoy the streaming. Carson versus Dada. Aduh, 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 aduh. Ya, bener banget nih. Kalau yang mau analisa juga bisa seperti Madilah nih. Benteng ke C8 mungkin. Atau kalau menurut saya kuda ke D4 ya. Harus dilakukan supaya setidaknya
Ia mengurangi kekuatan dari putih dengan memiliki gajah tersebut. Dan nantinya ya ini kan bisa maju terus ya ketika gajahnya hilang. Mungkin itu mengurangi ya, bukan memberikan kemenangan tapi mengurangi keunggulan dari putih. Setidaknya itu salah satu yang bisa dilakukan. Ya, mungkin pembelaan hitam benteng C8 juga bisa, bener banget. Tapi benteng putih bakal delap, bakal ke D6 nih, Muhdi. Dan kalau tadi kamu bilang benteng C8, aku akan jalan benteng D6. Dan kalau kamu bilang benteng C6, menjaga, mengadukan, akan ada jalan kuda D5, skak. Raja geser akan di... Oh, sorry, nggak bisa ya. Akan skak lagi ke D7 ya. Dan bisa juga makan sih, makan-makan, dorong pion, jadi dijaga dan bisa gajah kali A5. Wow, banyak banget ya pilihannya. Haus bang, lumayan. Lumayan karena masih newbie guys. Bener banget Yosef, itu salah satu pilihan yang bagus juga. Tapi di sini lebih bagus lagi benteng D1 Yosef Andre. Lebih maksudnya lebih ini ya, konkret yang dibutuhkan sekarang adalah langkah penentu kemenangan nih benteng D1. Halo Borneo Story. Wow, nama Borneo Story ya. Kirain Borneo nih namanya Kalimantan, salamnya dari Kerawang. Waduh Dana, aduh aku jijik ya. Karena yang nulis makan dulu bang, nanti sakit. Kalau abang sakit siapa yang nyakitin aku? Tapi nama kamu Dana Satria dan kamu terlihat kumisan di sana. Waduh. Semoga cepat sembuh ya Dana ya. Hadi Binjai Ciputat, saya baru masak mie instan bang. Waduh. Kalian harus belajar dari mie instan tuh. Tidak ada yang instan di dunia ini guys. Bahkan mie instan aja harus dimasak dulu tuh. Asik. Nah bener banget nih. Kalau kuda naik, kalau raja makan pion gimana ya? Bisa kuda ke ini ya, kuda ke C6 mungkin, atau kuda E2 nih. Hey, thank you Arif Effendi. Iya, banyak-banyak baca komen nih. Soalnya baru baca udah skip lagi ke atas. Saya coba baca sekuat apa sebisa saya ya teman-teman. Baca semua kok. Tips cara kalkulasi. Thank you banget Jonathan Jeremy. Tips cara kalkulasi ya. Aku kasih analogi langsung. Dalam posisi seperti ini, ya tentu putih punya pilihan bisa makan pion ya. Tapi itu tidak menciptakan kemenangan secara langsung guys. Maksudnya progres kemenangan dari putih itu tidak langsung grafiknya naik 80% gitu, langsung konkret menang untuk putih. Tapi kenapa Sang Lansa memilih benteng D1? Dan tentunya dia lebih hebat dari saya. Di sini saya melihat bahwa dia ingin mendapatkan hasil yang lebih konkret dan progresnya lebih naik dengan benteng taruh di D6, kemudian kuda D5 dan naik benteng D7, makan benteng, makan pion di B7, itu lebih tinggi progresnya. Maksudnya chance menang lebih cepatnya itu lebih bagus gitu loh. Dan di sini hitam coba mengurangi kekuatan dari putih dengan kuda D4. Apabila dimakan gajah kali D4, akan dimakan lagi C kali D4 dan makan benteng kali D4, pion, mungkin pion ini akan diandalkan gitu guys. Jadi untuk berevaluasi, untuk berkalkulasi juga kalian harus tidak hanya satu pilih, maksudnya tidak hanya satu variasi ya, hanya dengan oh ini bangunan ini A cara mikirnya. Kenapa bankrut Etienne? Tidak hanya GM ya yang harus mengetahui itu, tapi kalau kalian kalkulasi dengan benar, ya memang tidak ada chance kemenangan untuk bankrut Etienne dan sebentar lagi Magnus Carlsen akan menang ya guys. Kalau Aryo Putra bilang bang mungkinkah ada juara dunia dari Indo?
Wah, di pecatur junior Indonesia yang juara dunia banyak loh. Salah satunya saya pernah juga juara dunia. Pesertanya ada nggak dari Eropa? Ada. Nomor 2-nya dari Turki. Nomor 3-nya dari Azerbaijan kalau tidak salah. Bisa ya teman-teman. Teman-teman ini orang-orang Indonesia ini punya kemampuan yang hebat-hebat teman-teman. Bisa kita lihat, tapi perubahannya tentu harus besar ya. Untuk mencapai hasil yang besar ya perubahannya harus besar. Dan mudah-mudahan ya catur makin dikenal dan ya berimpact bahwa catur nanti atlet apa ya besar juga buat percaturan Indonesia impactnya. Arumar Fikri, Magnus kok bisa menang bang? Udah saya jelasin tadi ya bahwa ya dengan benteng dan sepasang gajah tadi udah menang guys. Azi Regasua tetap megaran tuh bang prediksi masuk final. Ya sayang sekali Mas Santo udah pulang ya. Dan udah sembuh alhamdulillah, itu lebih bagus lagi sih. Dingliren kenapa nggak ikut? Dingliren karena pelarangan dari ini ya, karena takut COVID juga. Azi. Shayna Sanchez opening favorit GM apa? Banyak banget ya. Kalau yang di video World Cup ini banyak kan menggunakan Catalan dan Rui Lopez opening. Iya bener banget. Waduh keren banget Piton bahasanya. Bener banget ya. Photographic memory bener banget. Untuk bisa. Udah subscribe bye. Lalisa Manohan, Manoban. Halo Lalisa. Salam kenal. Enjoy streamingnya ya. Kamu jaga kesehatan lagi musim PPKM gini. Enggak. Enggak Monkey the Luffy enggak. Saya di KONI DKI Jakarta. Dan banyakkan ini sih ya dari street inilah chess sambil ngopi bang Borne aduh nggak ada yang bikinin bang bujangan Banten hadir sambil ngopi boskuy Pacet halo boskuy Pacet sehat opening favorit pakai apa bang Betawi Fishing London London System dan di sini kuda D4 tidak dijawab makan gajah kali D4 ya tapi Sanglan Sam jalan kuda D5 guys kuda D5 skak dan raja F7 dan sepertinya Sanglan Sam akan melakukan gajah kali D4 nih gajah kali D4 sekali D4 benteng kali D4 baru deh tapi sangat Karyakin bisa keluar benteng C8 artinya sudah unggul ya bagi putih ini pemain putih empat bang enggak di Widodo moga JP bang korban apa tuh slot hah apa ya Les Private Hadi Binjai waduh itu follow Instagramnya RL Chess Turup 26 dan Lutfi Al Martin Dali Monte Bang kemarin itu kan sempat juga Magnus kalah sama Luis Supi dari Brazil nah itu elonya kok bisa 3200 nah yang kamu tonton itu Martin Dali Monte itu permainan internet ya maksudnya catur online dan memang Carson catur online-nya 3200. Jadi beda ya, ya rating yang digunakan dalam permainan catur online dan catur resmi yaitu dari FIDE beda, beda dari Monty. Dan yang kamu tonton itu permainan catur just for have fun ya dalam permainan catur online yang seperti Pak Dadang mainkan itu. Kalau udah ikut sekolah formal apa bisa ikut sekolah catur ya? Beda sekolah ini. Maksudnya sekolah catur itu bukan sekolah ada sekolah umumnya dan kemudian nanti catur bukan maksudnya private itu kayak kalau bola itu SSB iya kayak les-lesan bener muka film Queen Gambit seru nggak bang waduh to be honest ya
Belum pernah nonton film tuh Queen Gambit gue. Udah jomblo kelaparan nanti kalau sakit gimana bang? Adi Musik Universe. Ya kira-kira apa nih langkah yang cocok? Maksudnya langkah yang paling bagus menurut teman-teman semua nih yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh Putih nih guys di sini. Monkey the Luffy, Bang belajar catur udah berapa tahun? Coba kamu hitung, saya bermain catur itu dari 2003 sampai 2021, berarti udah berapa tahun tuh? Coba saya ke atas lagi. Carson menang game 1, Sahat si Raid, bener banget Pak Sahat. Apakah Magnus punya dukun Bang menang terus? Aduh, kan nggak bisa ya, soalnya kan ngelewatin laut, jadi nggak mempan, asik. Aduh, aduh, ada aja. Nggak lah teman-teman, udah nggak usah mikirin yang kayak gitu teman-teman, itu kurang bagus ya. DV The World Cup, ada nggak bang pakai opening Queen Gambit? Senna Sanchez, banyak banget dong, tapi ada yang decline, ada yang accepted. Biasa main catur di mana bang? Saya profesional atlet, jadi di KONI DKI Jakarta. Untuk PON nanti 2 bulan lagi teman-teman RLC akan ikut PON. Jadi doain RLC akan dapat medali emas di Pekan Olahraga Nasional 2 bulan lagi. Apakah skill catur berbanding lurus dengan IQ? Agree ya, bisa jadi. Aryo Putra. Queen Gambit itu transposisi kecekatalan Jonathan Jeremy. Ya, bener banget kan? Improve banget nih. Mulai bisa mengamati ya teman-teman. Alhamdulillah nih mulai mulai bisa mengamati bahwa iya pembukaan yang awalnya tadi Queen Gambit bisa transpose ke Catalan karena ada mirip-miripnya ya. Wah, saya kira udah berkeluarga, Bang. Muhammad Helmi, kamu bukan orang yang pertama bilang seperti itu ya. Ganesio Putra, apa rumus dasar main catur biar bagus mainnya? Oke, teman-teman. Dasar bermain catur adalah ya pertama teliti. Inti besarnya ya teliti. Ya evaluasi harus kalkulasinya harus matang ya. Kalau awal-awal sih ya mengeluarkan buah dulu, jangan buru-buru menyerang, kalau sudah siap baru menyerang. Tapi inti dari permainan ini teliti dong. Ganesio Putra. Gelar catur didapat dari mana? Dari turnamen yang kita ikuti. Bagus Wirayuda. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Saya bacain. Kalau les catur ada ujiannya nggak bang? Ada Atmaja. Ada dong. Untuk mengetahui skill kita udah nambah apa belum. Terima kasih ya bang Martin ya. Monkey Luffy, untuk matang secara teori butuh berapa lama bermain catur? Matang teori ya, ini tergantung semangat teman-teman ya. Kalau teman-teman semangat ya tentunya sebulan cukup lah, tapi ya dengan catatan setiap hari membuka catur dan efektif ya latihannya. Abdurrahman makan pion raja, makan pion raja. Oh, raja makan pion. Bisa jadi. Apalagi teman-teman, pemain catur terbaik menurut abang di Indonesia apa dunia? Sahat Sirait. Makan piong bang, bener. Tapi saya lagi mikir makan kuda nih, makan kuda dulu, kemudian makan-makan benteng kali D4. Udah cukup ya kayaknya buat kemenangan bagi putih. Soalnya dia punya pion B dan E. Iya bener piton, 18 tahun. Tuh dihitungin tuh 2021 kurang 2003. Bener banget, saya waktu itu baru juara RW langsung main event nasional, nggak juara lagi ya, tapi namanya juga live ya, it must be up and down, it just the way you look up apa bahasa Inggrisnya ya, bagaimana kamu ini aja menikmatinya.
Masa hidup mau menang mulu sih. Gajah X kuda emang jelek bang. Lebih bagusan gajah dalam gajah ya. Tapi it's depend on your position. Balik lagi, the first thing you must know is position. How good you are at the position. Bagaimana bagusnya posisi juga, ngeliat posisi. Geodetan per defense bang. Waduh, enggak. Lagi enggak versus public. Anjir, dana. Bang, kapan nikah? Aduh. Kuda C7, Akbar 09. Ya, yeah, maybe, but ya, yeah. Then Rook C8, benteng C8. Catur pro enggak, bang? Deddy Corbuzier. Coba ya. Mau enggak dia gua tantang? Mulai, Silpiano. Muhammad Solihin, gimana kabar Magnus bang? Dia menang. Nah kan, ada lagi yang bertanya. Ya, lebih memilih makan kuda ya tentu saja. Karena rajanya ini untuk menopang pionnya, pion A ini guys. Iya Madila, Bang Dewa Kipas kagak ikut World Cup. Aduh, lagi PPKM Sena Sanchez. Bang, gue sudah hampir sebulan ini stuck di 1800-an di chess. Ada tips bang, Mandailing Boy. Kamu harus sering latihan lihat-lihat partai GM seperti ini ya. Dan juga sering tebak puzzle. Pokoknya teman-teman yang stuck, jangan hanya sering bermain ya. Dan juga evaluasi partai kalian. Terus belajar dari kekalahan teman-teman. Jangan cuman asik main, aduh main lagi, main lagi, main lagi. Bukan seperti itu ya. Habis kamera baru besok. Apalagi bang, mic, kursi, gaming. Aduh, kamera aja belum ini. Monkey, bang, kalau udah video master latihan pakai komputer atau buku. Bot ya, bot of that. Dua-duanya. Ya, Akbar. Udah ganti jalannya Akbar. Pakai King's Gambit nggak? Waduh, saya pernah main tapi sekarang udah enggak. Tip cara evaluasi posisi catur. The first thing is evaluasi yang bagus dulu ya. Kemudian ya baru dilihat apakah posisi ini berbahaya atau enggak gitu sih. Nanti kalian bisa menyesuaikan sih. Tapi basically kamu harus berpikir evaluasi ini ya yang akurat dulu dan harus menyeluruh, karena berpikir untuk evaluasi yang akurat itu juga butuh proses yang cukup kuat teman-teman. Iya benar banget, setuju sama Sahat ya, pemain catur terbaik saat ini masih Magnus tentu saja karena dia nomor satu. Ya Betran, kamu benar. Bang, buah catur favorit abang apa nih? Sindu. Kuda. Alpian Bajang, Magnus sudah menang. Jadi besok lagi dia akan main. Waduh. Ya, benteng kali D4 mungkin hitam akan menjawab benteng C8 ya, apabila A4 ada kuda C7 teman-teman, kuda C7. Dan ya makan-makan ada benteng D7 ya. Apabila benteng C8 ada benteng D7 menjaga lagi dan membuat posisi hitam semakin sulit dengan gajahnya yang pasif ini teman-teman. Dan apabila raja E8 sekarang ada raja B5 menjaga pion di A4-nya mungkin akan diambil. Dengan kekuatan kuda di sentral ini, ya putih akan menang ya. Dan Karyakin sedang berpikir. Acek, anjrit. Gajah hitam langkah, kita tunggu. Le, le, le. Le, coba le. Aduh, dia ngeliat.
baju gua. Lek, itu lek, yang itu lek, spam komen lek. Oh, gue deh, coba deh. Sorry lek. Bang mau nanya game idola abang siapa? Magnus Carlsen salah satunya. Tapi kalau yang influence dari kecil ya Anatoly Karpov ya, Anatoly Karpov, Tigran Petrosian, dan Visianan juga, Wiswanathananan juga salah satu ini influence saya. Acek nih ada Lord Acek mana? Acek. Tahu Acek bener apa enggak juga. Ya, benteng C8 dan putih di sini akan menjawab raja B5 ya, tentu saja. Atau raja B3 nih. Ya, raja B5 paling bagus ya. Walaupun nanti bisa saja benteng C2. Oh, tapi ada kuda E3. Pernah bongklot di turnamen resmi pernah yang dimainkan oleh Carlsen Aryo Putra Ibnu Trai Sunaryo. Waduh, saya nggak bisa pikir sejauh itu ya, saya nggak bisa menyimpulkan itu terlalu bukan level gue untuk menyimpulkan itu. Gue nggak pengen jadi orang yang terlalu bermain dengan opini. Iya benar, Nabil Maldini udah bilang. Ah, dua kuda bisa bunuh raja nggak? Iya, dalam posisi tertentu bisa ya, tapi sangat sulit. Iya, saat si Raid sulit ya, bisa tapi sulit. Yang nonton jangan lupa subscribe kan. Lalisa Manoban, thank you Lisa. Thank you. Lase-lase, thank you. Dua kuda remis ya, bisa bisa bun tapi sulit banget kan. Iya, di sini wow, melakukan langkah kuda C7 ya. Sang Lansam artinya dia ingin membuat karyakin ini kayak mati tot, tidak melawan ya, maksudnya tidak memberikan karyakin kesempatan sedikit pun. Dan tapi malah membuat keunggulan Sang Lansam jadi ini nih sedikit karena ada gajah kali C7, kalau benteng D7, raja E6, kalau benteng kali C7, benteng kali C7 makan ada raja D7 mengamankan pion di sini. Dan kalau raja B5 ada B6. Oh, atau jas makan ya. Kita akan lihat nih. Apakah cukup? Kira-kira menang nggak nih putih, guys? Karena ya sekarang gajah kali C7 pasti, gajah kali C7 benteng D7, raja E6 makan, makan lagi makan, raja D7 menjaga pion untuk tidak promosi,
Raja B5 tidak bisa B6, sorry, karena akan dimakan ya apabila maju A4 ada Raja B7 jadi makan hitam dan makan pion A5. Kemudian Raja C6 tidak bisa buru-buru dorong E6 karena akan terjaga Raja B4, B5. Apabila Raja B3, Raja D5. Raja C3, Raja C5. H3, Raja D5. Raja B4, Raja C6. Dan tidak bisa mendorong E6 karena akan terjaga E6. Makan-makan. Dan Raja C5, Raja E7, Raja D5, Raja D7, Raja E5, Raja E7. Dan akan opposition draw ya. Jadi wow, kita akan lihat nih. Kayaknya nggak cukup untuk menang nih bagi pemain putih di sini. Kalau menurut kalian gimana, guys? Wow. Wow, sepertinya sebuah kesalahan yang akan disesali banget nih. Oh, thank you Arif Effendi ya. Thank you teman-teman. Pakai bot catur apaan ini dari platformnya ya, Pangeran Loper. Nabil Madi ini benar pernah lihat dua kuda checkmate dan benar sulit. Iya, kalau dibilang nggak bisa, salah ya. Bisa, tapi bagaimana how to make it ininya yang... Dan kalau lawan kalian juga cukup pinter untuk tidak bisa terkena skakmat itu yang... Waduh, dari Isa sampai subuh juga bisa belum belum bisa ketemu nih. Royce Mufid sekolah. Enggak, bukan. Saya nggak di... Gitu ya. Pasrah sih bang, kalau di endgame sisa satu kuda sama satu gajah terus lawan tinggal raja itu bisa menang nggak? Nah, lase-lase kalau gajah dengan kuda itu pasti mati ya. Gajah, kuda, mati. Gajah dengan gajah, sepasang gajah, mati. Hanya lawan raja ya. Benteng satu mati, benteng dua mati, menteri satu mati. Kuda satu tidak mati, kuda dua bisa mati tapi susah, remis ya. Kebanyakan. Iya, bener banget, Betran. Bener. Magnus udah selesai Royce. Gotham Chess pernah dikalahkan oleh RL Chess guys. Supaya yang belum tahu ya, pernah saya kalahkan 8 kali guys. Geodetan Sicilia D6 atau N6 bang? Kalau saya nggak main Sicilia ya. Tapi kalau untuk milih saya lebih milih N6. Samarinda hadir, halo Ala Hafiz. Welcome to RL Chess. Selamat menonton langkah-langkah pecatur dunia. Hengki Internisti, Benteng Raja versus kuda raja bisa menang nggak benteng raja? Nggak bisa ya kalau lawan kalian cukup benar menjawabnya. It just draw. Gotham Chess itu internasional ini ya master. Kenapa dia nggak ikut FIDE World Cup ya? Karena nggak qualified, karena nggak cukup guys. Gitu guys. Karena nggak masuk jadinya. Kile gajah makan benteng putih ke D7. Iya tadi udah dibahas ya kira-kira teman-teman ada yang bisa ngebahas juga nggak? Jengki Halim White Win, I'm not sure, I'm not sure. If you say it slightly better for White, yes, I'm agree with you. Iya, yeah, Python. Iya. Yeah. Iya, yeah, benar-benar-benar. Mending Raja B5 nggak sih? Zulham Akbar benar. Kan ini momen krusial ya, harusnya dia tidak buru-buru kuda C7 nih dan ya sekelas Karyakin pasti tahu nih bagaimana how to defend this gitu. Gajah satu nggak bisa mati One Piece. Gak bisa ya. Benteng Raja versus kuda Raja bisa menang draw Hengki. Draw Hengki Internisti. Head to head dengan Gotham Chess berapa bang? Mandailing boy. Ada tuh 8,5. 8,5 7,5 dia 7,5 saya 8,5. Masih kalah dia tapi udah nggak berani ini lagi. Tapi sekarang udah wow. Dulu sering main tuh. Eh, tenar dia. Terus saya punya feeling, lah ini kan orang pernah saya kalahin kok jadi tenar. Oh. Masih jagoan komen
para komentar di sini nih kayaknya daripada Gotham nih kayaknya. Iya bener banget. Kalau kuda nggak dimakan malah susah nanti hitam, bener banget. Chess bra kenapa nggak ikut? Pokoknya yang nggak ikut itu karena nggak qualified guys. Rata-rata ya. Kalau selain yang top feeder kayak Nakamura, Wesley So gitu yang punya alasan sendiri kayak Dingliren gitu. Enggak, beda tipis. Saya 8,5, dia 7,5, red chess 15. Iya, nanti ending oposisi itu tetap putih menang kalau gajah makan kuda. Ya, tadi udah dibahas sih. Kira-kira kamu ada bahas evaluasi yang lebih dalam gak, Zulham? Rating abang berapa? Akbar Maulana di FIDE 2200 lebih. Pernah 2335 paling tinggi. Iya, bener banget. Pion E5 sama A5 gak bakal kemana-mana. Jonathan Jeremiah. Dan ya, di sesuai prediksi RL Chess ya. Dia benteng D7 makan-makan dan kita lihat nih kayaknya not enough. Nggak cukup. No, Hestron Modok ya. Enggak nih. French Defense Winawer. Winawer. Semuanya sih. Halo Kenny, welcome back to RL Chess. It's okay. We are still live stream. Nah kan? Iya, ayo lo. Ayo lo. Iya, sesuai prediksi ya. Kayaknya nggak cukup deh kalau dengan posisi seperti ini. Sanglan lagi naik bener. Red chest 15. Bener. Lagi naik. Betul, setuju. Iya, Biton. Ya ini bener semua tebakan teman-teman. Kalau menurut saya sih remis ya. Karena jangkauan dari pion ini loh guys. Jangkauan dari pion ini dengan rajanya ini cukup. Dan ya raja A4, B5. Mungkin. Atau dia raja B4, B5. Ya B5. B5 apabila E6 terjaga ya. Makan, makan. No, raja C6, raja E7, raja D5 oposisi jangan lupa. Sepertinya draw nih. Sayang banget lu kelepas buat Sang Langsam. Bisa aja si Anu. Sudah perhitungan itu benar banget lah pasti sekelas Widemaster aja ketemu apalagi mereka ya. Dan lihat opposition guys. Kalian bisa belajar nih pas apa end game di sini dengan memberikan oposisi raja. Dan tapi malah salah ya. Belum sa malah bikin kalah nih kayaknya. Karena putih bisa raja geser ke C4, raja D4 dan nanti membuang pionnya tepat nih. Makasih banyak bang, makai friends juga. Iya Geodatan, semangat semangat belajar friendsnya. Ya intinya semangat sih, harus benar-benar ahli banget. Carson baru satu game mie ayam. Ini baru quarter game pertama. Besok lagi jam 7 malam di RL Chess. Hah? Sulamong gimana? Kalau begini bisa remis. Hah? Putih malah bisa menang ini. Konsep Pinawer E4, E6, D4, D5, kuda C3, gajah B4, E5, C5, A3, makan kuda, itu udah Winawer sih, gajah ke B4. Grandmaster favorit siapa bang? Di sini ya Carson ya. Ya, sudah terhitung ke situ ya. Dan kalau sekarang ini jadi menang buat putih. Raja D4.
Kalau B5 N6, Raja D6, E7. Sorry, Raja B4 lagi kali ya. Nggak usah ya, Raja D4 kali ya. Ya, Raja D4 aja. Mantap, putih menang. Putih menang, Bang. Yoi. Yoi lah, sih. Lihat, udah B5 ya. Nah, kan blunder Raja D4, Raja D7 nggak bisa win lagi tuh untuk Wamal, bener banget. Jerry Ilfeld tadi tadi menang, Magnus Ahmad Munir yang bisa memainkan tempo, dia menang, asik. Koran nggak tuh? Cari lihat Botreng ya, membuka vide.com. Oke. Okay. Iya, H4 ya. Banyak banget nih, gila, pecatur jago yang nonton, streaming ini tuh bisa dibilang ya, selain yang nggak komen juga penonton yang banyak juga pecatur yang jago yang nggak komen, yang komen ini pecatur pecatur jago semua loh, langkahnya nebak H4 ya. Gila sih ini, Johan Suwada sulit. Hidup sulit. Cara komentar ada kuncinya, kujubung jingga, dia moderator. Iya ya. Wow, iya halus nih. Kalian harus pelan-pelan dalam memainkan pion di endgame, guys. Bukan karena apa ya? Karena di endgame ini kan pion gak bisa mundur ya. Jadi pion ini jadi bisa bisa menjadi salah satu ini unsur penting buat menang kita nih. Ada yang bilang remis, masih ada yang bilang remis, guys. Betran, Piton, Tuku Amal menang nih, Tuku menang. Gibran, kalau gini bisa menang putih benar. Fadli Hasan itu blunder nggak kah bang? Iya tadi Raja B6 ya, oposisi dari Karyakin salah banget. Benar, Zulham Akbar pemain catur. Putih menang, Zuhri Rahman. Benar, ayo siapa yang lagi yang berani bilang remis? Main H4 bakal remis sih. Eh, yang mana? Are you sure? Guys, guys, mau ngingetin lagi guys, kalian bisa dapetin chess set internasional guys dengan cara ya lihat videonya aja di RL Chess dalam rangka giveaway RL Chess. Kalian bisa jadi yang beruntung mendapatkan chess set di sana guys.
Anjir. Selain kamera juga butuh lampu TikTok biar agak mengkilap. Aduh, anjir. Enak ya jadi yang komentar. Gak perlu takut didatengin rumahnya. Aduh. Putih menang bener banget. Muhammad Irsyad. Bener. Ahrar Riyadi pionnya 5. Yang buat gak bakal remis buat yang bilang remis. Asik. Pion E5 tuh Alapis, pion E6 promosi. Putih menang tempo saya kira benar. CG resign bayang. Ya, Karyakin udah kalah ya. Kenapa kalah, guys? Mungkin ada yang mau jawab. Di sini memberikan H3. Kalian mau menjawab apa? Misalnya pion B4 salah ya tentu ya karena kena ya, langsung kena. Kalau misal Raja D7 jaga pion, putih akan memberikan langkah Raja D5 ya, dan ya pion ini akan diambil, dia tidak buru-buru untuk me dan kalian jangan buru-buru melangkahkan pion promosi karena ini sudah terjaga guys. Kalau Raja E7 ya tinggal H4 dulu, tempo H4, balik lagi Raja C5 jatuh ya kena, dan itulah kalahnya. Dan kalau misalkan dia Raja B6, tinggal Raja D5 aja ya, karena B4 dia kena Raja C4. Dan kalau Raja A5 tinggal jalan E6 aja ya, jadi dua langkah bahkan bisa kejaga ya kalau mau solve. Jadi guys, dan sayangnya tadi ada kesalahan ya, jadi di sini sih udah kalah ya dengan tema seperti ini. Tadi ada kesalahan dari bahkan orang Rusia yang kultur caturnya pasti dia udah bertahun-tahun melihat catur ya. Dia ada kesalahan di sini setelah Raja B4, Raja C6 B4. Di sini bisa menunggu dulu, tidak buru-buru menjalankan pion seharusnya. Malah Raja D7. Gimana kalau Raja C5? Ya Raja C7 ya. Ya tapi tetap menang putih sih kayak gini. Sulit ya. Dengan pion promosi di sana guys. Kira-kira ada chance miss gak sih guys di sini? Kalau menurut kalian? Nyender dulu. Kira-kira ada chance miss gak? Ya resign, good game, bener banget. Udah nyerah bang, bener. Bang cara jadi game super dalam seminggu gimana? Gak usah seminggu. Ah, 2 jam lagi kamu bisa jadi grandmaster. Grandmaster super. Tidur ya. Tidur terus mimpi dulu. Namaku bukan Rick. Padahal saya jagoin Karyakin, Ahmad Munir. Ya, tapi Karyakin mungkin lelah ya. Tahu sleep calculation. Bang bahas YouTube. Bahas Friends Minaware. Oke, Gio nanti ya. Ah, gak seru. Yang komen ada spoiler. Asik tekun. Diumuminnya di IG atau di mana, Bang? Diumuminnya di IG, teman-teman. Nanti di IG pemenang giveaway-nya. Ya, resign sudah resign dan berarti yang hasil positif hari ini yang memenangkan pertandingan adalah Sang Lansam dan Magnus Carlsen. Dan kira-kira kalau Carlsen menang siapa sih yang akan dihadapinya? Ntar ya guys. Ya pion B5 tidak cukup ya dan masih kalah buat Carlsen, buat ini. Oke Madila, besok nonton lagi dengan Tupang ya. Besok kita nonton lagi ya jam 8. RLCS kapan? Boni Sintato. Mungkin setelah video ya, setelah video World Cup, karena ini mau nyelesain satu-satu dulu, mau ngasih giveaway dulu nih. Dan apabila Carlsen menang, Carlsen akan berhadapan dengan
Di babak semifinal dia akan bertemu, oh, pemenang dari Dudayan Kritov dan Vidit Santos Gujrati. Wow, ketemu anak muda lagi nih Carson. Masih ada partai lain gak yang masih main Bang Abdurrahim? Gak ada ya, meskipun gak B5. Carmat pion B5 salah, cuman kalah juga. Bang Ruri menang. Waduh, suksuang buat putih. Gugur dong Sergei, enggak ya? Masih ada pembalasan besok di game kedua, guys. Dan ya, bener banget. Jadi kalah ya, resign. Udah nyerah tapi mantap ya. Carson auto win Natal Zulham Akbar. Itu hitam posisi udah suksuang ya bang. Ya benar-benar udah suksuang sih intinya. Karena ya tinggal gocek-gocek aja sih buat pemain putih. Thank you Geodatan. Ya semangat, semoga bisa terus membangun pengetahuan catur kalian. Iya betul Mas Suar Atmaja. Ya guys, karena udah kelar juga nih dan udah selesai ya game hari ini, jadi besok tungguin lagi di channel RCS. Dan buat yang kalian yang masih nonton, kalian bisa ikutan giveaway guys dengan cara ya itu nonton video itu. Kenapa saya ingetin terus? Karena sayang banget kalau kalian melewatkan satu buah chess set internasional ini guys. Kalian bisa nonton videonya di sana. Dan thank you buat yang udah nonton streaming malam ini, yang udah ngasih Saweria juga tadi banyak banget, thank you banget. Dan semoga kalian juga sehat-sehat terus nih. Aduh, tulang sumsum udah mulai ngeluh ya, my backbone. Dan apa ya hari ini ya, PPKM juga belum kelar, jadi ya cuman bisa apa ya, RLC semoga selalu bisa streaming dan memberikan apa ya, aura positif ya, atau hal-hal positif yang bisa kalian tonton di sini. Tidak ada maksud untuk menghina siapapun atau menjatuhkan siapapun di sini. Intinya kita sama-sama belajar dan ya kalian juga semangat terus dalam mengejar mimpi kalian ya. Dan kurang-kurangin lah guys untuk berpikir negatif. Walaupun hidup semakin sulit, tapi dengan berpikir positif ya, itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi guys. Makasih yang buat udah nonton malam ini. Besok nonton lagi mulai dari jam 7. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Kita akan nonton lagi. Dan makasih buat moderator nih, Konstantinus Leonardo. Dan buat teman-teman bisa follow IG-nya RL Chess di rurep26, RUREP26, atau Lutfi Al, Lutfi Al, dan RL Chess. Kalian cari aja di sana karena ada konten-konten menarik juga buat kalian. Dan oke guys, selamat istirahat dan semoga mimpi indah. Dan stoplah menjadi badut guys. Have fun ya. Dan oke, catur, yes, Indonesia Jaya. Ciao.